Record dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua partisipan yang dapat hadir pada malam ni. Terima kasih diucapkan dapat meluangkan masa. Okey. First sekali saya nak check suara saya jelas dan clear tak? Jelas ya. Okey, cantik. Alright. So sebelum saya mula, saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Farid Zul bin Babu, atau dalam industri yang dah lebih dekat 15 tahun ni, nama saya ni dikenali dengan panggilan orang panggil Abah Furkon. Okay. Dan saya merupakan remiser ataupun CFBR RISB Investment Bank USJ Taipan Branch Subang Jaya. Okay, so pada hari ini semua partisipan yang hadir nak tahu macam mana cara nak key in order dekat platform kita. Okay, ada dua jenis platform yang kita recommend dan sarankan. Yang pertama sekali, yang terbest, yang terbagus adalah CQG, yang di mana sifu-sifu ataupun trainer-trainer semua pun memang pakai CQG lah. Dia ada banyak kelebihan dia lah. Manakala satu lagi platform yang kita akan tunjuk selepas settle bahagian CQG, dia ada dua part lah ya. Nanti kita akan rehat dalam 5 minit selepas habis CQG, kita akan terangkan pasal RSB Futures GTS. Okay. Yang RSB Futures GTS ni pun dia punya kelebihan, dia free, dia percuma. Walaupun dia percuma, tapi dia masih lagi boleh digunakan, cuma kelebihan dia tak sebanyak CQG. Okay, CQG adalah platform yang berbayar. Bayarannya sebanyak RM120 sebulan. Namun, kalau macam dulu, nak dapat waiver, maknanya RM120 tu jadi free, setiap bulan kena capai 100 lot sebulan. Tapi sekarang start April 2024, lotnya telah dikurangkan sebanyak 50 sahaja. So maknanya satu lot anda jual dan beli, atau anda beli dan jual, dia dah kira sebagai dua. Maknanya dalam sebulan tu 25 lot lah, 25 lot lah. So maknanya lebih mudah lah untuk nak capai, dan kebanyakannya akan dapat waiver dan free lah. Kalau siapa pakai pun, so dah tak perlu risau lagi dengan komitmen RM120 sebulan itu. Nah, cuma kalau anda tak guna CQG, nak rehat daripada trade, nak withdraw amount yang memang kalau anda tengok tak boleh nak trade, inform kita untuk disablekan dulu CQG supaya kita dapat elakkan cas bulanan tu berjalan. Okay? Kalau anda tak inform, nanti dia jalan je. Unless kalau anda withdraw all, memang tak payah inform lah. Kita memang akan disablekan sebab dia memang tak ada fees yang boleh tolak. Okay? Melainkan anda tinggalkan reserve, memang kata tak nak disable, nak buat training ke apa ke, senang nak memang nak monitor selalu ke, then is tak ada masalah lah. Just bagi tahu lah, memang tak nak disable. Kalau nak disable, bagi tahu. So dekat situ kita boleh disablekan. Dan kebanyakan orang salah faham, dia ingat bila disable CQG platform ni yang online ni, dia kena buka balik account. Dia kena buka balik account daripada zero, hantar form, hantar IC lagi, tak perlu. Dia hanya bila kita disable CQG ni, anda di masa akan datang account anda sentiasa ada. Just bagi tahu saja nak enable balik, then deposit balik saja, kita akan activatekan balik lah. Dalam masa 1 ke 2 hari dapat activation balik lah. Charge dikenakan di awal bulan berikutnya, selalunya minggu pertama. Ada tak kira waktu. Tapi selalunya minggu pertama bulan berikutnya. Sebab apa nak tunggu bulan berikutnya? Sebab bulan yang semasa tu kena habis dulu. Sebab kita nak tengok lot tu cukup ke tak. Kalau cukup, dia tak charge untuk awal bulan berikutnya. Kalau tak cukup, baru dia charge. Sebab tu nak kena tunggu full complete month, baru dia akan tolak awal bulan berikutnya lah. Okay. Tak guna CQG tu dalam tempoh berapa lama akan dikenakan cas tu, ini tak berfaham. Tapi selagi ada fund yang memang, walaupun anda sebab kita tak tahu, sebab banyak orang pakai CQG, kita kita pun tak tahu, ada yang trade, ada yang tak trade, ada yang mungkin kadang-kadang trade, tapi dia nak sentiasa ready. So kalau kata memang rasa nak rehat lebih daripada 2 bulan lah, sebaiknya bagi tahulah, inform lah, tak nak
tak nak nak disablekan dulu, nak disablekan supaya tak kena charge. Boleh je, tak ada masalah. Inform je lah. So kita akan buat. Apa maksud CQG? CQG ni tak ada maksud sebenarnya, tak tahu dia punya nama tu memang macam tu. Rasanya company data provider dia memang start daripada CQG, dia tak ada acronym C for what, G, Q for what, G for what, tu memang tak ada. Tak tahulah, mungkin dari sejarah dia mungkin ada, tapi bila kita cari-cari memang tak jumpa lah apa tu C, apa G, apa itu Q ataupun G tu. Dia sebenarnya CQG ni adalah satu platform, bukanlah RHB yang develop. Dia adalah satu platform yang sangat-sangat popular dekat luar negara lah, especially US lah. Dekat US market ataupun international, CQG ni sangat popular dan sangat established lah. Sebenarnya CQG ni ada beberapa jenis platform, yang lagi canggih pun ada. Yang nak subscribe 4,000, 5,000 sebulan pun ada. Yang tu terlalu canggih dengan AI dia apa semua dan sebagainya lah. Tapi yang memang dia bagi, kita bagi provider yang CQG desktop ni, yang minimum charges ni pun dah cukup bagus untuk kita pakai. Memang ini yang kita provide yang boleh lah. So tak tak bank tak suka CQG, sebab tu jarang kita tengok broker lain pakai CQG, sebab CQG punya cost nak bayar dekat vendor tu sendiri sangat 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 mahal. So kebanyakan bank dia akan pakai platform yang murah lah, sebab dia orang dapat menjimatkan fees, sebab ini kita kena bayar dekat vendor, tapi is very reliable lah CQG ni. Okay, dan dia merupakan satu data provider yang besar lah dekat US, so dia direct menggunakan data feed dia. Okay, so sebelum selepas anda habis sesi kelas hari ni, webinar malam ni, untuk perkenalkan macam mana nak cara key in order semua. So saya sarankan anda untuk test demo CQG ni dulu. Apply trial dia dulu, demo dia dulu. Okay. Tapi demo dia, bila anda register, okay, macam kat sini kan, demo kan, dia ada live. Jangan klik kat live lah. Yang live tu nanti bila anda account dengan RHB, nanti dapat ID, nanti dah register online, nanti akan dapat yang key in live lah. So dia kena pilih demo. Dekat bawah ni ada request a demo login. So bila anda tekan request demo login ni, dia adalah kena isi nama, alamat, nombor telefon, semua nombor telefon tu kena Malaysian phone code lah, dia kena plus 06 tu macam tu. Lepas tu anda pakai email tu setahun sekali saja. Sebab dia punya demo dia bagi 2 minggu saja. Sebab apa dia bagi 2 minggu? Sebab demo dia ni kira berbayar sebenarnya. Sebab dia, bukan anda kena bayar, anda tak perlu bayar. Maknanya CQG sendiri kena bayar fees data provider tu. Sebab dia bagi real time data. Dia tak macam GTS Ayers. GTS Ayers data dia tak live. Demo CQG dia live. Tetapi dia tidak ada FCPO punya demo. Okay? FCPO punya produk ada kalau live, tapi Bursa dia tak bagi data yang demo ni. Jadi dia, anda boleh test, dan malam ni pun kita akan test demo tu dekat produk lain lah, macam crude oil ataupun soybean oil, produk foreign lah. Tapi cara key in apa semua akan sama lah. So kita menggunakan produk lain sahaja. Okay, nanti kita akan tunjukkan. Cuma cara, bila anda nak apply demo tu, saya akan bagi link demo tu dekat chat. Dekat ruangan chat, anda boleh copy dan simpan lah. Ataupun, sekejap. Dekat gambaran ni, inilah link dia. Anda nak tengok. http://mdemo.cqg.com/cqg-desktop-demo-request ataupun yang macam dekat atas ni. Okay. Dekat chat tu senang lah. Ambil link tu, simpan. So, after this webinar, anda terus apply. Anda dapat 2 minggu demo. Kalau dah habis 2 minggu, anda rasa tak cukup nak demo lagi. Sebab dalam demo ni, dia akan bagi dalam $400,000, dalam $100,000. Anda boleh try lah buat sesi cara nak key in dan sebagainya. Katakanlah tak puas, saya nak demo lagi. So, apply balik demo tu lepas dia dah expired, tetapi dengan menggunakan email address yang lain. Dia tak boleh email address yang lama, yang sama, dia akan exceeded
sebab email yang sama dia bagi setahun sekali saja. Sebab dia limitkan user untuk test demo dia, sebab demo dia tu berbayar kan. Alright. So sedikit sebanyak pasal demo dan fees dia. Okay. So bila kita nak apply demo, automatically kita akan dapat ID dengan password dia macam ni. Sekejap eh. Macam ni. Okay, dia akan terus dapat email. So kita terus klik link tu dan masukkan password lah, ataupun kita copy link tu dekat browser dan masukkan password lah. Pastikan dia dekat dalam demo punya site lah, sebab dia ada dua site, live dengan demo. So kalau anda nak masuk live, baru pergi dekat live, yang demo masuk dekat demo lah. Okay, so and then login saja macam biasa, log on. Okay, log on. Okay, dia akan, kalau first logon dia akan keluar agreement, so kita accept je lah. Yang ni sebab tadi saya dah test dah, nak tengok dia punya apa, dia punya kebolehan dia tadi boleh masuk ke tak apa semua dulu, test dulu kan. Dia macam gelap sikit pula eh saya punya screen ni. Adakah gelap sangat? Bukan, betul-betul Cik Rafilah. 50 lot keluar masuk, bukan 100. Dulu 100. Start April dia dah turun separuh. Okay. Sebelum tu, screen ni cukup besar tak ke? Saya nak kena besarkan lagi. Macam ni. Lebih nampak, lebih jelas lah kan? Dia gelap sangat tak eh? Sebab saya perasan macam screen saya tiba-tiba tadi lepas saya restart dia macam gelap sikit. Tapi kalau okay yang dah nampak jelas, then okay lah. Betul, 25 kali trade kalau satu lot. Okey je eh. Alright, kalau okey lagi cantik lah. Okey, susunan yang pertama kita buat susunan dia. Kalau sekarang ni, bila kita masuk layout dia, demo dia, dia memang default dia macam gini. So, ada banyak yang tak perlu, ada yang kita perlu customize sikit lah. So, actually, CQG ni is very, very, orang kata custom punya benda. Anda nak susun ikut macam mana pun senang dan mudah lah, ikut suka hati, nak 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 ikut preferences punya sendiri. Namun kalau nak ikut cara saya, mudah je. Saya akan buang beberapa benda dan saya akan masukkan apa yang penting, apa yang saya rasa wajib, yang perlu ada. Kalau anda nak tambah lagi yang lain-lain tu terpulang. Tapi yang benda yang perlu ada, yang basic, yang penting nak kemaskan screen kita, kalau satu screen lah. Kalau anda pakai satu, dua screen, tiga screen, anda boleh tarik lagi besar sebenarnya. So, cara dia macam ini. Okay, yang pertama kita kita buat susunan dia dulu ya. Sudah. Kenapa pula ni? Kejap ya. Your computer does not have enough space. Pelik ya. Oh. Sebab dia logout. Okay, tak apa. Alright. Sebab benda berlaku dekat skrin satu lagi. So, kita buangkan ni dulu. Okay, ni kalau kita tengok ni, quote spreadsheet ni, dia ada banyak list demo-demo yang lain. So, kita tak nak. Kita remove. Okay, kita close and don't save. Lepas tu, ada APEC punya demo, Asia Pacific. So, kita tak nak juga. Kita buang. Tadi tu US. Asia Pasifik, lepas tu Euro. So, kita tak nak juga, kita buang. Ini group commentary apa semua ni pun tak nak. Ini semua, kalau anda nak, then terpulang lah. Anda boleh buat dekat page lain pun boleh. Sebab kat sini, dia ada page lain yang anda boleh add on lah. So, kita nak maintain dekat satu page je lah. So, kita tutup. So, kita tambah balik. Bila dekat tambah, tak nak tambah balik kan, dia senang je, macam browser. Macam Google Chrome ke, ataupun Microsoft Edge ke, ataupun Firefox ke, apa-apa anda pakai sekarang, dia dah ada plus. Plus ni tempat kita tambah tab dia. So, add new ataupun widget dia. Add je. So, yang pertama tadi, quote. Tadi kita masukkan balik. Quote. Kita ambil quote spreadsheet yang atas sekali ni. Okay. Klik balik. Okay, bila kita klik, dia ada bagi few list lah untuk kita masukkan. So, kita tak nak sebab kita nak buat custom. So, kita create new list kat bawah sekali. New list eh. New list. Okay, lepas tu ada, dia suruh masukkan simbol kan. Okay. Kita masukkan simbol, kalau yang FCPO, kita masukkan MPO. Okay. Dalam CQG, kod CPO ni dia MPO. Dia bukan FCPO.
sebab dia kira consider as a Malaysian palm oil. Ah, macam itulah. Ah, so bila tengok dekat sini crude palm oil futures bursa Malaysia derivative. Okay. Dekat sebelah kiri ni dia ada anak panah kecil. So kalau anda tekan dia keluar. Dia keluar list lah. Okay. Dia keluar Mei, Jun, Julai. Okay. Macam biasalah. Mei ni adalah bulan yang pertama. Sebab tu dia keluar atas sekali. Then bulan kedua, bulan ketiga. So kita boleh automatically tahu bulan yang ketiga yang aktif adalah Julai 2024. Okay. So dah ini bulan keempat, bulan ke sembilan, bulan ke lima dan ke enam seterusnya lah. Okay. Kalau kita tak pilih macam ni, kita type MPO saja pun. Bila kita tekan OK, dia akan bagi terus bulan Julai, bulan yang aktif. So kita tak perlu nak macam, alamak bulan apa yang aktif eh. Kita masuk MPO je, kita terus select, dia terus bagi bulannya aktif. Tapi namun yang ni tak perlu risau. Kita memang sentiasa ingatkan dekat channel Telegram lah. Pada siapa yang memang buka account dengan saya, memang untuk reminder contract month apa semua dan sebagai few-few reminder ataupun info-info data CPO semua kita akan bagi dekat channel Telegram ni lah. Bila dia buka je account, bila account tu dah buka, kita akan hantar link untuk beberapa step dan ada sekali untuk follow this channel Telegram. Tapi ni malam ni saya bagilah. Saya bagi siapa yang nak follow terus pun boleh follow. Saya bagi dekat Telegram sekarang. Nanti boleh boleh join lah. Boleh tengok dekat pin message yang lepas-lepas. Contoh macam mana saya remind untuk kontrak bila nak bertukar lah. Saya siap bagi simbol apa semua. So senang dan mudah untuk anda. Kita ada reminder semua lah. Just kena check selalu lah. Okay. So macam saya cakap, SCPO untuk demo CQG dia tak ada. So dia tak ada data lah. Dia jadi macam ni. This symbol is not enabled for real time quotes. Kalau real, kalau live punya, live punya CQG bukan demo, dia ada lah. Okay, so yang tu bab tu jangan risau. Dan bila kita add on untuk simbol yang lain. Contohnya saya masukkan CL. CL ni adalah kod untuk crude oil. So dia ada E dekat belakang dia, CLE. So kita tak payah nak pening nak pilih kontrak mana aktif. Crude oil selalunya dia bulan yang kedua lah. Bulan kedua tu adalah Julai lah sekarang. Which is CLEN 24. Tapi rasanya sekarang 10 hari bulan masih lagi Jun tu. Tapi dah nak tukar ke Julai. Tapi tak apa, kita klik je okay. Betul, dia masih bagi Jun lagi. Rasanya dalam minggu depan dah start Julai. Okay, so lepas tu kita pilih ZL. ZL ni soya. Okay, ZLE eh. Bukan ZL yang atas ni, yang Singapore ni. Ni soya. So kita klik OK. Dia bagi... Alamak, salah pula. Dia tak ambil. Dia tak ambil yang tu. ZLE. Okay. So dia akan bagi Julai. ZLEN. Okay. Tengok macam ni dia ada data lah. Senang lah. Okay. So apa information yang dekat sini? T ni adalah trade last trade. Kalau kita letak cursor kita T apa, dia akan keluar last trade price. B apa, bid price. A apa, A ask price. Bid price ni maknanya buyer punya side lah untuk Q. A ni ask seller punya side yang Q. Ini perubahan ni lah, change net change of the last trade. So kalau anda nak tambah, kalau saya suka tambah few more info dekat sini, dekat atas ni. So kena tengok header dia. Dekat header ni, dekat atas ni selalu ada tab untuk anda tambah. Kalau macam ni, quotes ni sebenarnya bagus kita tarik balik yang sebelah tepi tadi, yang mana kita dah buang tu. Nampak tak bayangan bila saya tarik? So kalau saya lepas macam ini, dia pergi ke bawah. Yang penting header warna 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 biru ni eh. Kita tarik, kita main, kita adjust. So kalau saya tarik balik kiri, dia pergi kiri. Macam yang tadi yang kita dah delete banyak-banyak tadi lah. So kita susun balik ikut sini. Okay. Evo yang saya kata saya nak tambah tadi, kita mungkin akan masukkan dekat atas ni eh, dekat titik 3 ni, 3 titik 3 bertindih. Okey. So kita tekan, manage column. Manage column. So kalau saya akan tambah INDO. This one is yang agak penting eh.
indicative open price. Sebab masa pre-open pukul 10 ke 10.30 tu, bid dengan ask tu dia tak jalan. Anda boleh tengok indicative price agak-agak opening price tu dekat what price. Dia akan berubah-ubah lah pada masa tu. So this one, lepas tu anda boleh masukkan volume. Mana volume? Ni total total 2 days total contract volume. This one. Okay. Lagi satu high dengan low lah. Low price today dengan high price today. Okay. So add on. So ni kalau anda tarik, anda akan nampak lah detail dia dekat sini. Okay. Dia jadi panjang lah sebenarnya. Kalau anda nak susun dekat bawah, bawah sikit dekat chart tu pun boleh juga kalau nak nampak info panjang. Contohnya macam ni kan, macam chart ni, yang ni tak perlu, anda delete juga pangkah. So ada beberapa jenis chart, lagi saya tunjuk. Kalau anda nak susun macam ni, pun boleh juga terpulang. Dia mudah je, nak nak tarik balik, nak jadi besar, jadikan macam tu. So info tu nampak banyak sikit. Ataupun yang ini kat atas. Nampak. Kalau saya tarik ni tadi, dia sampai ujung, sampai kanan. So kita nak guna separuh je. Macam tu. So chart ni bawah sikit. Okay. Yang ni, anda boleh adjust ke depan juga. Contohnya macam indicative open price kan. So pergi balik dekat manage column ni. Pergi balik dekat manage column. Anda tarik dia. Kejap. Ni. Nampak tak? Susunan dia ni. Yang tiga garis ni. Anda tarik. Kalau nak macam indicative opening price tu pergi dekat atas. Dekat sini. Dia pergi dekat sini depan. Sekarang memang kosong lah sebab dia bukan pre-open. So mungkin nak letak volume dekat sebelah. Sebelah ni. Macam tu lah. Then close. Dia susun cantik sikit lah. So nampak, nampaklah sedikit info dekat situ. Okay. So lagi satu, kalau anda perasan, anda nampak tak dekat sini ada button. This widget receive symbol. Sini button ni kalau saya tekan, dia ada link widget tau. Dia ada warna biru, warna yellow, purple, red, green kan. Yang ni ada lampu. Lampu dia sama. Ni lampu sama. Yang dekat sini pun lampu sama. So dekat sini lampu dia tak sama. So bila saya tekan, saya pilih kontrak, dia tak follow tau. Chart apa semua dan dekat dekat tempat key ini tak berubah. So saya nak samakan dia. Saya nak link dia. Ini recommended untuk buat juga. Jadikan dia warna biru juga. Yang bawah-bawah ni tak apa. Yang ni tak payah. Dekat order field apa semua ni tak payah. Yang ni je yang penting. Sebab bila kita nak tukar pilih kontrak tu tadi, bila kita pilih CPO contohnya kan, dia terus tukar semua chart CPO dengan apa ni semua pun CPO. Tapi CPO macam saya cakap tak ada dekat demo, so dia jadi macam ni lah. Contoh saya pilih crude oil. Dia tukar semua crude oil, crude oil, crude oil. Data yang dekat nak key in order ni pun crude oil. Kalau saya pilih soya, dia tukar semua soya. So ianya menjadikan anda tidak sekejap eh. Saya rasa PC saya lambat sikit, ada masalah. Sebab tu dia tak boleh reload tadi. Sebab internet. Sekejap eh. Bagi satu minit. Okey. Tak apa, nanti yang tu kita tengok nanti kemudian. Sebab bila dia okey, dia dah terkeluar patutlah. Alright. Okey, tak apa, yang tu kemudian. Saya ingat ada satu RAM dia tak detect. Okey. So, dekat sini kalau anda tengok kat mana tadi? Okey. Link yang terjadi kan, dia okey, dia bawa dia semua. Sebab apa, sebab apa ni penting? Sebab ada orang, okey contohlah dia dah tukar kontrak. Katakanlah pada 16 hari bulan ni kan, kita dah tak pakai Julai punya kontrak yang aktif ni, kita pakai
August. Okay, August is MPOQ lah. Kalau dia remove terus MPON ni, okay, saya tunjuk situasi ya, saya tunjuk situasi. Katakanlah saya tak tak link kan. Saya tak link kan eh. Saya remove link ni, unlink. Okay, saya remove kan link ni. Alamak, sorry, kejap. Saya kena linkkan dulu. Okay, bagi ini dia semua sama. Lepas tu, saya removekan unlink. Okay. Jadi bila bila dekat sini kontrak ni, katakanlah saya tukar replace pergi dekat MPOQ 24. Kontrak yang baru lah, katakanlah hari ni 16 orang, 16 hari bulan kan. Okay. Apa yang berlaku dekat sini? Semula, semula, semula. Sorry. Okay, saya linkkan dulu. Saya tak apa, tak apa. Linkkan boleh. Apa yang berlaku? Katakanlah yang ni dekat soya apa semua ni kan? Okay, ni soya nampak tak? Ni soya, soya, soya. Bila saya dah tukar, bila tak link, okay, kita tengok quotes adalah dekat Ogos. Tapi dekat sini possibility adalah chart Julai. Order Julai. So bila anda key in order, anda tak perasan kadang-kadang kontrak tu yang dekat sini tak berubah. Anda kena tukar manual. Maknanya anda kena tukar MPOQ 24. Ah, dekat sini pun dekat chart MPO. Maknanya lambat manual dan mungkin anda tak perasan, so mengakibatkan anda salah kontrak masuk. Rasa tengok dah tengok Ogos tapi rupanya masuk Julai. Itu yang akan berlaku. So bila anda link, bila anda link, so katakanlah ni tadi kita nak ni di MPOQ kan. So bila anda pilih, bila anda bertukar pun kontrak tu, anda tekan je balik, dia terus follow semua. Semua adalah MPOQ, 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 MPOQ. So maknanya kesilapan untuk anda buat order yang salah kontrak ataupun kontrak lama tu sangat-sangat berkurangan lah. Okay. Walaupun tapi ianya tidak menjadi masalah yang besar kalau anda seorang yang sangat teliti. Dia tengok satu-satu bila bila key in order, contohnya buy, dia baca betul-betul buy 1 CLEM. Kenapa M? Sepatutnya N. Macam tu kan, tak apa. Tapi biasanya bila anda trade, anda nak cepat. So kadang-kadang yang dah cepat ni, yang dah tahu-tahu ni, dia tak baca pun ni confirmation order ni semua, dia place je. So bila place baru tahu, alamak aku salah kontrak masuk. Nak masuk yang tu dah salah analisis kan. Macam itulah contoh dia. Sebab saya cerita based on pengalaman. Okay, yang mana anda punya senior yang telah terjadi kalau kalau tak buat konsep yang macam ni lah. Maksudnya tak follow guideline dia. Okay. Itu bahagian untuk quote spreadsheet dah habis. So, lagi satu, anda boleh masukkan header summary. Okay, header summary ni sangat penting. Okay, sebelum tu kita tarik ni dulu. Nak bagi susun. Macam ni dia pendek tau header ni. Dia nampak sikit je information. So, header ni kita klik jadi warna biru. Tarik ke kanan sekali. Kalau kita tarik ke kanan sikit saja kan, sampai tengah-tengah ni kan. Bayangan dia sampai separuh je. Separuh daripada screen. So, kita tarik lagi ke kanan. Tarik lagi sampai ke kanan, sampai ke, habis kanan saya tarik ni, dia daripada top sampai bottom. So saya suka sampai top, top sampai bottom, so dia nampak semua, dia nampak lebih jelas. Dia nampak information ni lebih banyak. Okay? Dia nampak information queue price ni lebih banyak. Kita akan go through lah apa benda ni yang, yang ni kejap lagi. Okay? So, kemudian, kita pergi dekat setting. Kita pergi dekat setting ni, jadi cara susun lah yang mana yang penting eh. Kita pergi dekat setting, kita boleh buka sidebar ni ataupun tutup. Kalau kita buka, dia akan makan space lah. So, kalau kita tutup pun, kita tahu simbol ni, simbol apa dah cukup dah. Okay, gambar gear ni, dia ada tulis preferences. So, anda klik je preferences ni. Pergi dekat bawah, scroll, 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 scroll. Okay, first reporting currency ni anda boleh tukar kepada MYR lah. Okay, sebab dekat sini nampak balance ni $300 USD. So kalau anda tukar MYR, anda klik nak type je ataupun cari je MYR ringgit Malaysia lah. So dia dah jadi 1.4 juta lah.
Lagi satu dekat sini, order, position and balance is header ni. Okay, anda on kan? Okay, nampak tak dekat atas ni, dia keluar. Kalau anda tak on kan, boleh juga sebab anda boleh tengok information dekat bawah ni. Tapi dekat atas ni, dia merupakan satu summary. Dekat atas dan mudah untuk anda tengok dengan jelas. Okay, sebab dekat sini, order kosong, dia tulis dash macam tu. Position kosong, dia tulis dash macam tu. Senang. Anda tahu, oh tak ada order queue, tak ada position. So kita aware kalau ada profit and loss pun nampak dekat sini. Okay, ada price, ada balance in RM, ada juga ada tunjuk dalam USD. So katakanlah saya queue satu order. Saya buy. Tengok dekat sini ada satu order. So kita tahu ada satu order queue. Okay, nak cancel pun boleh cancel dekat sini dan senang. Dekat bawah ni of course kita boleh tengok juga, nanti kita akan go through. Tapi mudah. Sebab apa mudah? Sebab ini merupakan summary untuk anda aware, untuk mengelakkan anda daripada kesilapan berlaku. Katakanlah some people dia rasa dia dah tak ada, dia dah tutup position semua. Dia dah masuk position, dia dah untung, dia dah tutup position. Rupa-rupanya dia ada satu order tertinggal. So kalau order tertinggal, anda boleh nampak dekat order working dekat bawah ni. Tapi mungkin anda tak perasan. Anda tak tengok. Tapi kalau ada order summary header dekat atas tu, order tertinggal tadi, anda nampak eh, ada satu, ada order. So tengok je balik. So kita cancel lah. Dah tak ada position, dah tak ada order. Then clear lah. So kalau nak log out pun senang. Maknanya dia ada bagi satu summary dekat atas. So ini adalah untuk berjaga-jaga untuk anda tengok overall summary position dan order anda. Okay. So satu lagi reporting MYR dah tukar position ni. Ni lagi satu lah. Ni boleh, ni recommend, recommend jugalah nak tukar. Okay, anda reporting juga. Okay, ingat eh, tadi bila anda masuk preferences, anda scroll ke bawah, anda pergi anda reporting saja tukar USD ke MYR. Lepas tu order position balance is header yang ni. Satu lagi position OTE dan PL ni. Anda klik, lepas tu anda tekan dekat OT, anda tekan dekat best bid dengan us ni. Default for account ni, best bid dengan us ni, anda pilih, anda letak last trade. Okay, last trade. Okay, ini pun recommended sebab kadang-kadang orang confuse. Bila market belum buka, dia ikut bid dengan us. Bid dengan us tu, dia tengah kira nak buka-buka agak-agak price dekat mana. So, profit dengan loss tu dia akan ikut based on bid and price tu. So, dia akan pening lah. Market belum buka, tiba-tiba dia nampak profit banyak. Eh, betul ke profit banyak? Nak tutup tak boleh sebab market tak buka lagi. Kadang-kadang dia nampak negatif banyak. Itu kalau dia overnight lah kan. Dia ada position bawa ke sesi seterusnya. Tetapi sebenarnya kalau anda pilih dekat last last trade, dia tak ada masalah. Dia based on previous punya closing. Yang tu betul lah. Dia tak kacau lah anda. So, ke better tukar dekat last trade supaya anda tak confused. Tapi benda ni tidaklah merupakan masalah yang besar. So, kadang-kadang kalau orang pening, dia just tanya saya je, kenapa tiba-tiba profit saya banyak? Masa market pre-open tu kan? Sebab dia ikut bid dengan us. So, dekat situ saya akan suruh tukar last trade lah. Simple je yang tu. So, tiga benda je lah yang kena ingat dekat dalam reporting semuanya. Okay, yang untuk ubah. Yang lain-lain tak perlu, tak perlu kacau, tak perlu usik. Kalau anda nak explore sendiri ke apa ke, boleh explore. Selagi anda buat dekat demo, anda nak test macam mana pun tak kisah. Cuma dekat team dekat sini, anda nak tukar dark ke, light ke, boleh. Semua dia dia ada putih dengan hitamnya lah. Ini putih ni saya tak gemar sebab terlalu sakit mata. Terpulang lah. Ada orang, okey. Dia ada beza ke dark dengan sistem dark ni? Sebab dulu dark dengan light je. Dan sama je. Nak tukar color chart ke apa ke, tengoklah apa dia, apa dia punya option yang ada dekat situ. Okay. Itu saja, boleh tutup preferences. Yang yang penting-pentingnya lah. Okay, kemudian dekat bahagian chart eh. Dekat bahagian chart ni sebenarnya actually custom juga. Tapi kebanyakan anda akan pakai chart dekat CQG, dekat TradingView, so tak tak menjadi impact sangatlah dekat sini. Tapi just for basic view, dekat sini 5 minit chart. Kalau nak tukar apa nama time frame, dekat bawah ni je lah. Okay, boleh pilih time frame. Lepas tu jenis chart.
Lepas tu apa apa benda yang nak 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 di hide kan ke info ke apa, boleh tengok kat sini, studies boleh tambah kat sini ataupun remove kat sini. SMA ke, moving average ke, pivot ke, RSI ke, dia adalah yang basic-basic untuk lukis semua yang dekat sebelah sini. Okay, macam support dekat sini, tergaris, tergerak-gerakkan dia. Okay, untuk besarkan dia, scroll. Okay, boleh tarik juga ini. Okay, nak lagi puas hati besarkan dia, kita maksimalkan dia. Tapi jangan jangan panik bila dah jadi macam ni. Alamak, mana yang tadi hilang? Sebenarnya dia tertekan maximize. So minimizekan je lah balik. Exit full screen dekat sini. Dekat top corner ni, kanan ni. So bila anda exit full screen, nah, dia jadi macam ni lah. Yang ni anda boleh ikut tab, nak tukar ikut keperluan, nak buat daily ke monthly ke terpulang. Cuma yang ni anda nak susun side by side pun boleh, gerakkan je. Dia akan jadi tiga side, nampak? Ataupun anda mungkin nak bawah atau pulang macam ni, nak bagi dia nampak. Kalau saya, saya suka space tu lebih besar, so saya akan letak dekat tepi dia lah. Macam ni. Saya tekan tab dia kalau nak tengok. So, itu terpulang. Custom. Ikut ikut suka. Kalau rasa macam kecil ke apa ke, nak analyze, besarkan dulu, dah analyze apa semua, baru exit full screen. Macam tu je cat. Simple. Okay, yang dekat bawah ni, account summary graphic, simple, net liquidity value ni, kita tekan, kita letak je cursor, dia akan tunjuk lah apa-apa benda, apa benda. This one, lepas tu order walking, yang ni tak perlu di-link kan eh. Link widget tak perlu, nanti kan dia jadi pening. Order fill, position, purchase and sale. So, saya recommend untuk tambah satu lagi tab. So, ini ingat juga antara layout yang penting selain dekat preferences tiga benda tadi dengan masukkan quote spreadsheet yang tadi yang pertama. Tambah order. Order sahaja. Type order, masukkan order. Sebab apa? Sebab order dia nampak semua. Nampak yang kita cancel ni pun dia nampak. Order working dia hanya nampak order yang hidup. Position bila kita ada position. Purchase and sales bila kita dah ada buy and sell yang kita dah tutup. Order fill, order yang dah match sahaja akan nampak. So order ni dia nampak semualah. So kita boleh nampak history cancel atau bila kita queue anda park ke, anda walking ke, semua status dia akan nampak dekat order. So senang untuk kita justify dan tengok. Kalau ada ada masalah ke apa ke, tengok based on order lagi senang. Okay. So bahagian ni settle. Lepas tu kita tengok dekat yang sebelah kanan ni, nama dia HOT. HOT ni adalah hybrid order ticket. Hybrid order ticket ni dia merupakan seperti ladder. Okay, senang je nak tengok dia. Macam kalau crude oil ni, dekat sebelah kanan ni, dia kita tengok warna merah. Dekat sebelah kiri adalah hijau. Okay, dia ada garisan grey dekat sini tengah-tengah. Lepas tu ada macam tanda tiga segi dekat sini eh. Tanya di tiga segi ni adalah harga semasa yang sedang bergerak-gerak. Kita boleh compare dengan trade price dekat sini. Nampak tak? Yang dekat T ni. 7952 nampak sama kat sini 7952. Tengok bid dengan ask dia sini 7952, 7953. So boleh nampak dekat sini juga. B1 dengan S1. Bid, apa nama? A ni. Okay. A ni B. Ni ask ni bid. So, bila harga tengah bergerak-gerak lah ni. Okay. Yang sebelah kiri ni adalah Q. Kita boleh nampak dekat price ni ada Q 47 lot. Dekat sini 63 lot. Dekat sini 30 lot. Okay. Ikut B satu orang ataupun ikut B ramai orang. Berapa lot yang ada Q tak tahulah. Ada mungkin yang Q 2 lot. Ada yang mungkin Q 3 lot. Okay. Sampai yang bawah-bawah ni lah. Okay. Yang dekat sebelah, crude oil is a king commodity. King commodity ni maknanya banyak-banyak produk dalam dunia ni, produk yang paling banyak orang trade komoditi adalah crude oil. Minyak, bukan crude palm oil ni. Ini crude oil contohlah kan. Sebab crude oil ni minyak mentah lah. Kita pakai si minyak apa semua tu lepas diproses lah. So memang kalau perang ke apa ke, dia akan memberi efek yang banyak lah dekat harga crude oil ni. So that's why volume dia pun banyak. Kalau tengok sekarang, hari ni dah dekat 100,000. So, dia normally dalam 300 ke 400,000 easily lah a day dia punya volume. Kalau compare to CPO dalam 30,000-40,000 je maksimum sehari lot dia. Crude oil dia lagi banyak lah berkali-kali ganda.
Okay, so ini di Q by side. Ini dekat sebelah atas adalah sel Q. Okay, sebab apa? Dekat sini tak ada sebab kalau dia buy dekat sebelah sini, dia akan terus match dekat harga semasa lah. Kalau dia sell dekat sebelah sini pun, dia akan match dekat harga buyer semasa. Sebab itu buyer side dekat sini, seller side dekat sini lah. So, dia bergerak-gerak lah. So, kalau kita nak queue tu, biasa kita pilih harga. Kita nak queue berapa dan sebagainya lah. Okay, kejap lagi saya akan tunjukkan contoh macam mana kita nak key in order. Okay. First order yang kita akan go through adalah market, lepas tu limit, lepas tu stop order. Kita buat yang manual dulu, lepas tu baru kita go through the system yang maknanya order yang paling canggih, yang paling mudah untuk anda gunakan adalah bracket order. Dia masuk entry, dia TP dengan SL sekali, senang. Yang tu senang biasanya untuk, especially kalau yang baru, lagi senang pakai yang tu. Cuma untuk tujuan pembelajaran, untuk tujuan knowledge, untuk tujuan basic knowledge, untuk kita lebih memahami, saya akan apa nama, fahamkan anda sedikit macam mana cara basic order ni berfungsi lah. Okay. So, dia ada tiga jenis order je yang type order yang penting sebenarnya. Okay, yang pertama market. Market order ni biasa sifat dia harga semasa. Bila kita kata harga semasa, bila kita buy market, dia akan terus match tanpa kita perlu pilih harga apa pun. Sebab dia akan bagi kita market price lah. Di buyer tu, sistem tu akan ambil harga seller yang pertama. Harga seller. Kalau sell pun sama. Sistem akan ambil harga buy yang mana ada dekat harga semasa lah. Okay. Kalau sell limit. Kalau limit order. Limit eh. Kalau limit, bila kita kata sell limit, dia mesti queue di atas harga semasa. Contoh limit yang paling mudah adalah bila kita nak jual barang, kita nak jual barang dengan harga yang mahal supaya kita untung lebih. Kalau kita nak beli, kita nak beli dengan harga yang murah supaya kita dapat beli murah. Okay, contoh dia limit simple je macam tu. Contoh macam kita nak beli barang, kita nak beli harga murah, kita nak jual barang, kita nak jual harga tinggi. So, of course, limit punya condition adalah di bawah harga semasa. Kalau untuk buy. Kalau untuk sell, di atas harga semasa. Saya minum sikit. Bismillah. Okay. Jadi, limit punya order pun agak simple. So, kalau apa jadi kalau kita beli, kita ambil contoh lah, line kuning ni adalah 4850 ni adalah harga semasa. Eh. Apa jadi kalau kita nak buy limit tetapi dekat harga 4869? Okay. Harga semasa 4850, dia akan trigger dekat 450 sebab kita nak beli harga yang lagi tinggi daripada harga semasa. So, so tak boleh. Sistem akan ambil harga semasa, iaitu harga market price lah. Okay. So, bila kita bila kita jual pula, kalau kita sell limit di atas harga semasa, tak ada masalah sebab memang sell tu kita nak sell lebih tinggi daripada harga market price lah. Apa jadi bila kita sell dekat harga 4840? Sama kenapa suara saya? Sama juga, dia akan trigger dekat harga semasa 4850. Limit punya konsep macam tu. Okay. Macam mana kalau kita nak buy lebih daripada harga semasa? So, dekat situ, function stop order digunakan. Okay. Ini dia terbalik. Stop order ni, kalau nak buy, dia mesti di atas harga semasa. Kalau nak sell, dia mesti di bawah. Dia terbalik dengan limit tadi. Okay. Sebab function dia, kalau untuk entry, kita nak buy, kita nak buy on breakout. Breakout kita tak beli di bawah harga semasa. Di bawah harga semasa kita pakai limit order macam biasa je. Tapi breakout kita nak pakai buy stop. Sebab apa? Orang cakap, kenapa kau tak nak beli harga bawah, harga murah? Kenapa kau nak beli harga tinggi, harga yang lebih tinggi? Sebab harga price market sekarang ni tengah sideways. Aku tak nak. Kalau aku beli, dia naik sikit, dia turun balik, tak guna.
Dan kemungkinan trend tu akan pergi ke bawah. Aku nak kalau dia dah break belah atas ni, aku expect harga akan terus naik. Sebab tu aku nak beli dekat harga atas. Dekat situ kita pakai buy stop. Itu kalau entry. Dan buy stop juga boleh dijadikan untuk stop loss. Sekiranya kita ada sell position. Bila kita sell, kita dah ada position. Faham? Kita masuk sell position. Kita beranggapan harga, saya rasa anda dah belajar, dah go through about the order type dengan cara ni kan. Tapi saya refresh sikit lah. So, bila kita dah ada sell position, kita beranggapan harga akan jatuh. Tapi apa akan apa yang berlaku jika harga naik? Tak menepati seperti yang kita nak. Harga jatuh, of course. Bila kita sell, kita untung. Tapi kalau harga naik, of course kita akan rugi. So, dekat sini, buy stop memainkan peranan sebagai stop loss. Okay. Harga naik, pak, pak, kena 4,900. So, dia stop loss lah. So, maknanya harga mungkin dah tak valid. Trend mungkin dah berubah. Bukan lagi nak menurun tetapi nak menaik. So, kita nak stop loss kan kerugian kita dekat sini. Supaya tak rugi lagi jika harga lebih harga makin naik dan makin naik. Okay. Terbalikkan saja dengan sell stop. Sama juga, sell stop kalau kita nak sell dekat bawah daripada harga semasa, kalau harga breakout, kalau entry, baru nak masuk order. Okay. Dan juga dia boleh jadi stop loss untuk buy position. Sama juga kalau kita ada buy position, kita beranggapan harga akan naik. Didong, 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 untung. Tetapi apa jadi tiba-tiba harga tak naik? Melangkau expectation kita, harga jatuh. Kita rugi. Kita akan rugi banyak kalau kita tak ada stop loss. So, stop loss tadi kita akan menggunakan sell stop. Sebab kita nak letak sell tu dekat bawah, bila dia trigger, kenalah cut loss. Bila so, bila kena cut loss, kita minimumkanlah losses kita daripada harga terus jatuh dan kita akan mendapat kerugian yang terus menerus. Okay? Faham ya? Konsep order yang agak simple. Nah, market price, limit dengan market. Order tiga je lah yang penting. Market, limit dengan stop. Untuk CQG, tiga ni je lah. Lebih dah cukup. Untuk Ayers GTS, dia ada tambah satu lagi. Dia stop dia tu, dia ada limit. Stop limit dia panggil. So, stop limit tu maknanya dia stop dengan limit. Dia campur. Dia kita boleh set berapa limit stop yang kita nak. Macam bila dah stop, bila CQG ni dia stop saja, dia dah, sistem dah auto dekat situ 40 tick. Maknanya stop loss yang kita letak tu tidak boleh melangkau lebih daripada 40 tick. So kalau ada gap ke apa ke dan sebagainya, still dia tak boleh melangkau lebih daripada 40 tick. So setiap orang yang pakai stop loss, jika dia ada overnight position ataupun carry position dia ke sesi yang lain, saya sarankan pastikan at least 5 minit yang pertama semasa market open new sesi, tengok order anda. Sebab takut gap berlaku lebih daripada 40 tick, stop loss yang anda letak tak kena, tak trigger. So kalau kata tak sampai 40 tick, dia akan trigger. Tapi of course dia akan trigger dekat gap tu lah. Dia tak kena dekat stop loss yang anda queue tu. So loss anda mungkin akan lebih sedikit. So ini yang kena jaga-jaga in case of kalau ada gap. Kalau tak ada gap, dia akan kena stop loss dekat yang anda key in tu lah. Kalau price itu bergerak secara perlahan. Tetapi jika price itu bergerak secara laju, dia juga boleh bergerak ataupun stop loss itu dapat melebihi daripada stop loss yang anda letak. Mungkin berbeza beberapa tick. This is normal. Sebab limit order, dia terus queue dalam market. Okay. Dekat sini yang anda nampak ni, queue ni semua ni. Ni semua limit order. Limit, 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 limit order. Stop order anda tak nampak. Stop order ni dia dalam sistem. Okay, dia tak nampak. So, bila sampai price itu baru dia trigger masuk dalam sistem. So, masa dia trigger tu lah. Kalau price tu masih ada, dia kena lah. Kalau price tu dah tak ada sebab price tu tergerak terlalu laju. Ada orang beli mungkin 1,000 lot. 100 lot, 200 lot. Pup, tiba-tiba 36, 37, 38, 40 dah habis. So, order anda, stop loss anda baru trigger masuk. So, dia, anda letak 37, tak dapat.
Sebab dah harga masa tu dah masa dia trigger masuk dah tinggal 40 dengan 41. Kenalah kat 40 dengan 41. So janganlah pelik. Sebab stop tu dia tak semestinya dapat harga yang sama. Stop loss kita. Limit, yes. Dia akan dapat harga yang sama ataupun better. Better price lah. Better which is kalau kita nak beli dekat harga 25 atau mungkin kita boleh dapat dekat 24 atau 23 ataupun rendah lagi. In case of gap, lagi better lah. Kita dapat harga lagi better. Okay. Limit tak ada masalah. Yang perlu dijaga adalah stop loss. Stop order. Sorry. Okay, so kita tunjuk contoh order eh. Contoh order yang pertama, kita gunakan market order saja. Okay, dekat sini kita boleh nampak eh. B1 MKT. B1 MKT maksudnya buy satu lot market. Maknanya market price lah. Okay, lot kita boleh tengok dekat sini, order size. 1, 2, 3. So, kalau kita naikkan ke 4 lot, dia jadi B4 lah. 4 lot lah. Maknanya kalau kita buy market, dia buy 4 lot lah. Sini juga boleh jadi 5, 10. Ni untuk nak short lah. Nak cepat lah. Tapi, dekat sini berhati-hatilah sebab anda mungkin tertekan. Kadang-kadang anda tertekan 4, tertekan 5. Lepas tu anda pun key in order, reject. Reject, reject. Kalau demo ni tak reject lah sebab dekat sini ada 1.4 juta, 10 lot pun lepas. So kalau anda deposit 10,000, anda terkey in mungkin 5 lot. Tak lepas order. Margin tak cukup, dia akan keluar rejected warna merah. So bila dia kena keluar warna merah rejected tu, baca dia punya reason. Sebab dekat situ dia bagi tahu reason sebab apa dan anda boleh nampak lot dan semua. So anda baca je. Sebab kadang-kadang saya selalu tengok orang dia reject tapi dia tak baca. So dia pun tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi. So rejected tu keluar 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 banyak. Dia akan keluar notification banyak 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 mega. Mungkin panik ke apa ke saya tak pasti. Tapi kalau anda baca, anda tenang, dia trading ni kena tenang. Bila anda tenang, oh, rupanya tersalah lot. Mungkin aku tertekan. So adjustlah balik 10 lot kepada 1 lot. Then masuk balik. Okay. Sebelum saya tunjuk market order ni, dekat sini ada satu kalau anda nampak day. Order duration day. Nampak eh? Bila saya letak cursor dia keluar order duration day. Dekat sini ada drop down menu, anda klik, anda tukar kepada GTC. GTC nampak dekat cursor tu keluar good till cancel. Sebab apa saya sarankan anda tukar kepada GTC dan always check saya sebab kadang-kadang bila anda tukar kontrak dia tak follow. Dia follow lah. Bila kontrak tu berubah tu kadang-kadang dia GTC tu jadi day balik. Okay? Ataupun always double check je lah. So, bila anda pakai day, kita tak recommend sebab lepas pukul 6, dia akan expired. If let's say anda ada buat order dan order tu anda nak carry sampai ke malam ke, mungkin anda dah ada masuk position, ada target price, TP ataupun stop loss, dia stop loss dengan TP anda lepas pukul 6 expired. Malam anda dah kena key in lain. Dah gelabah nak key in lain kan. So bila anda maintain GTC, tak ada masalah, malam pun dia carry forward. Dia bawa order tu. So senang lah. Better, better lagi terus pakai je GTC. Okay. Just kena aware lah. Janganlah pula anda dah pakai GTC, anda queue order tu, lepas tu anda lupa. Tu tak boleh lah. Jangan lupa pula. So aku ada queue, tengok sebelum log out, okay, ada queue, ada order, ataupun mungkin ada TP, ada XL. So bila masuk next sesi, tahulah sepatutnya ada. Jangan nanti tak masuk 2-3 hari, lepas tu order dah ada, dah kena. Kalau untung tak apa, tiba-tiba dah ada loss 2-3 ribu. Alamak, aku tak perasan aku ada order ni dah trigger sebenarnya. Okay. Itu je lah. Alright, so kita pergi kepada order yang pertama. Kita tekan B1 market. Okay, dekat sini confirmation order keluar. Buy 1 CLME. Maknanya crude oil lah. Crude oil untuk kontrak Jun. At market GTC. Market price lah maksudnya. So whatever kita tekan place order, dia akan bagi. Dia akan ambil harga market, harga semasa. So dia masuk. Oh, terus keluar order notification. So bila dia keluar order notification, dia beritahulah fill status. Fill dah match lah. Okay, dekat sini price yang dapat 79.48. Okay. So, username semua dia keluar lah. Kalau anda yang key in, memang dah akan nampak user anda lah yang key in.
Okay, dekat sini account summary grafik. Dan kalau ada tengok ada OTE atau UPL, unrealized profit. Okay. Negatif. Ni dalam ringgit. Okay. So dia agak-agak lah. Dekat demo dia tak tunjuk margin berapa, tapi dekat live dia akan bagi tahu margin yang digunakan untuk satu lot untuk crude oil tu berapa. So kalau sekarang crude oil punya margin dalam ringgit dalam 30,000 lah macam tu. Kalau crude oil, kalau apa, so anda boleh nampak margin tu dekat situ. So dekat order working kosong sebab anda tak ada buat TP ataupun SL, tak ada queue order. Dekat sini position 1L boleh nampak. Sebab apa 1L? Sebab satu long. Long adalah buy lah, satu buy position. Alhamdulillah. Order fill. Kalau anda pergi order fill. Sekejap eh. Order fill ni sepatutnya ada ni. Tengok sekejap. Current dah, current dah. Kenapa dia tak keluar? Kuning sikit demo ni. Ini. Sepatutnya dekat order fill sebab ni fill eh. Latest sepatutnya dekat order fill ni ada satu buy. Okay, position adalah, of course lah dah ada buy position. Purchase and sell belum ada sebab dia kena ada sell dulu. Order of course kita boleh nampak all the summary. Okay. Ni type of order, duration dengan GTC, ni type type of order, limit, market. Okay, so kita tutup dulu order notification ni. So simple je. Cara nak tutup order. Sekejap eh, tengok ada soalan. Kalau expired, dia akan ikut harga semasa lah eh. RSP close kan ke eh. Kalau expired order queue, dia tak carry forward. Kalau kita tak ada position tak apa, kita queue entry. Entry tu tak tak dibawa ke malam, tak queue. Tak apalah tak ada order. Tapi kalau kata anda dah ada position, anda pun buat stop loss dengan TP. Tapi stop loss dengan TP tu pun tak ada GTC, maknanya day saja. Position anda bawa ke malam. Mungkin anda nak carry forward, tapi TP dengan SL tu tak ada. Malam anda kena key in lain pula. Kalau GTC dia tak payah key in lah, dia bawa je. Dia memang dah ada siap-siap, malam pun dah ada. So senang. A dan B dekat hold tu maksudnya apa? A tu ask. Yang ni lah. Ni. Ask price. B tu bid. Bid price. Ask ni macam seller lah. Seller duduk tunggu. Seller punya pertama. Price pertama. Bid ni macam buyer. Buyer side yang tunggu dekat harga yang pertama. Harga yang pertama maksudnya, okay, contoh macam sekarang. Bid 7940. Sama dekat sini B ni 7940. Harga yang pertama sebab buy side sekarang yang pertama dah 7940, bawah 7939. Yang ini adalah harga kedua. Sekarang dah jadi yang pertama. Sebab 7940 dah jadi ask. Itu je cara dia dia punya apa orang kata? Bahasa jargon dia tu je lah yang pening sikit. Sebenarnya adalah buyer dengan seller je. Tu tak tak so tak tak payah confuse. Bagaimana dengan TSTP? Okey, TSTP ni dia trailing stop. Okey, untuk trailing stop, saya tak nak cerita dekat sini sebab dia akan makan banyak masa nak cerita. Dan better anda test dekat demo, ada satu demo yang ada satu dekat YouTube saya, ada satu yang saya dah buat tu trailing. Anda boleh cuba check lah. Ni video lama lah. So anda boleh test dekat demo tengok macam mana. Saya bagi link dia dekat saya bagi dia punya link dekat chat. Nanti boleh tengok sebab TSTP ni anda kena biasakan dekat dekat trading dekat apa kata dekat demo dulu sebelum anda test dekat dia, sebab kalau tak nanti anda confuse sebab anda tak berapa tak susah nak faham konsep dia. Sebab untuk cara yang sekarang yang mudahnya adalah stop loss itu, contoh saya letak stop loss satu, saya dah ada buy position, saya letak satu stop loss manual. Contohnya saya nak stop loss dekat 7892 lah. Okey, so saya pun pilih sell satu. So bila saya pilih je price, dia akan keluar beberapa option. Tengok eh. Kalau tadi ada ask dengan bid je kat sini kan. So bila saya tekan je price nak pilih, dia keluar option.
So kalau saya sell limit dekat sini tak boleh lah, sebab limit sell limit kena key dekat atas harga semasa, sekarang ni dekat bawah. So untuk nak buat stop loss kan, so kita pilih GTC lah, stop GTC lah. So saya place. So dekat order working, dekat order working pun tak keluar. Sepatutnya kena keluar. So saya play demo ni macam ada masalah. Sekejap saya try refresh sikit. First time saya buat demo jadi macam ni. Selalu tak ada masalah, tak ada isu. So, sebab demo punya server ni pun rasa macam agak slow hari ni. Mungkin ada beberapa technical issue. Betul. Sepatutnya, so nanti kalau anda nak 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 tengok balik recording, saya sarankan anda tengok yang yang latest, yang sebelum yang hari ni punya. Yang tengok yang ni. Yang mana eh? Yep. Anda tengok yang ni. Yang yang satu bulan lepas punya. Yang ni. It's better untuk anda tengok yang ni. Saya ambil link dia copy. Sebab dia punya demo ada macam some issue hari ni. 2 minggu Cik Tengku Musali. Dia kena register balik. Dia bagi 2 minggu. Bagi link dia dekat dekat bahagian chat. Sebab bila kita buat order working macam ni, ni ada queue kan. Ni consider is order working. Sama dekat sini ada. Nampak? Tapi dekat bahagian tab dia bawah ni tak keluar. Ke sekejap eh. Ke saya ada salah buat apa-apa setting. Tak ada. Sepatutnya normal je. Sebab saya tak ada link kan. So bila saya tak link kan, dia dia keluar untuk semua. Dia tak ada isu sepatutnya benda ni. Sepatutnya dekat order working ni, dia akan nampak dekat sini 7895 ni bawah ni. Eh, sama macam ni. Nampak? Dia ni consider as order working. Satu je cakap tadi, fill tadi pun tak ada. Fill tadi sepatutnya bila dia fill, ada satu position ni dekat sini, kat fill ni ada keluar sepatutnya. Okay. So, tak apa. Kita gunakan imagination. Saya tak tahu apa yang berlaku pada pada malam ni. Actually, first time setelah bertahun-tahun saya buat, malam ni yang pertama kali jadi jadi macam inilah. Okay. So, dekat sini anda boleh nampak. Kalau dekat sini pun bahagian order working ni, anda boleh amend sebenarnya. Anda boleh tekan edit gambar pensel untuk anda ubah harga semasa dia. So, itu boleh jadikan trailing juga. Ataupun contohlah, kan kita dah masuk, okay, dah untung $10 sekarang. Katakanlah harga naik pergi ke sini. 84. Mungkin tak payah 84. 84 jauh sangat. Ni daily punya. Kita ambil 5 minit. Okay. 5 minit. Kita pergi skill. Ada lagi satu trik. Jangan lupa. Especially kalau untuk anda pakai lower time frame. Kadang-kadang bila anda buka, chart tu tak ada. Macam ni. Alamak, kat mana lah nak cari? Sebab dia lower time frame ni dia susah sikit. Nanti anda tercari-cari. So, cara mudah anda tekan reskill kat bawah ni. Nampak ada reskill kat bawah ni kan? Tekan reskill. Nah, dia tu bawa anda ke tempat yang sepatutnya lah. So, jimatlah sikit masa nak daripada nak mencari-cari. Ni saya nak jimatkan space, saya buang lah. Okay. So, katakanlah anda punya price ni yang dah beli kat sini ni naik pergi 797. So dah ada lebih kurang berapa, $270-$280. Sebab crude oil ni satu tick dia bersamaan dengan $10. Satu tick dia adalah 0.01 lah. So bila dia pergi sini, so stop loss anda takkan anda nak buat dekat 7895 lagi. Rugilah kalau anda dah profit, tiba-tiba dia reverse, anda boleh rugi dalam berapa, $400-$500. So apa yang anda boleh buat trailing ni, anda naikkan je harga dia. Mungkin anda beli tadi dekat dekat harga 7948. So mungkin anda nak naikkan pergi 7952. Naikkan lagi.
Dia naikkan ni macam ni susah sikit lah. Kalau dekat sini anda boleh amend je sebenarnya dekat under order working tu. Ataupun dekat sini, sini tak boleh amend. Ha, boleh juga. Boleh juga. Dekat sini anda tekan order. Anda pergi dekat drop down menu ni, order action. Pilih modify order. Anda pergi letak terus 79.52. Nah, sekarang kalau saya letak tak boleh lah sebab harga masih lagi dekat 79.45. Ini kita imagine macam harga dah naik pergi ke 7970 ke atas. So macam sekarang ni saya boleh letak pun 7930 lah. Kita naikkan stop loss dia. So dia berubah lah. Dia naik, dia naik, dia naik. Maksudnya kita trailing tu secara manual. So andai katalah tadi harga dah pergi dekat 7977 kan. Jadi anda dah naikkan stop loss anda atas daripada harga yang anda beli. Katakanlah kalau anda pakai dua lot senang, mungkin anda dah ambil satu satu lot profit. Satu lot lagi anda trailing kan je. Kalau kena pun anda mungkin apa untung 10 ataupun $20 still cukup untuk cover fees je lah. Tapi tak rugilah balik kalau tiba-tiba dia reverse. So ini very defensive mode sebab anda anda pakai trailing kan. So kalau lagi naik dia tak kena, dia naik lagi anda naikkan lagi. Stop loss, naikkan lagi stop loss, naikkan lagi stop loss. Ini namanya trailing lah, trailing method. Maknanya kita dah profit, kita tak nak profit kita tu turn jadi losses. So kita defend kita punya, bukan saja defend kita punya loss, kita defend juga kita punya profit. Kita naikkan, naikkan, naikkan stop loss lah. Itu kalau buy position lah, kalau sell position kita turunkan, turunkan, turunkan. Okay, last ya. Okey, cara nak tutup position ni ada banyak cara sebenarnya kalau untuk CQG ni. Okey, yang first, pertama dekat atas ni anda boleh tekan. Kejap, sorry, yang atas 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 ni tak boleh, sorry. Yang dekat sini. Dia tekan, pergi liquidate. Pop dia tutup harga semasa. Okey. Ataupun dekat sini sama juga. Dia boleh tutup harga semasa yang dekat quotes ni. Ataupun anda tekan S1 market. Sell. Anda dah ada buy position, anda sell je lah. Tutup. Okay, apa kan jadi tutup? Bila anda tutup, stop loss ni manual. So, tengok dekat atas ni. Pastikan benda yang paling rutin, yang paling penting. Dalam segala benda, yang saya suka sarankan sebab apa ada header dekat atas ni. So, anda kena check balik. Okay, aku sekarang dah tak ada position. Kosong. Order ada satu. Nampak? Ingat. So, kena cancelkan. Dekat sini pangkah. Ataupun dekat sini pangkah. Ataupun dekat sini pangkah. Ataupun dekat order working pangkah. Order working ni tak adalah sebab dia dia ada masalah hari ni. So, okay, pangkah. Apa yang terjadi kalau anda tak pangkah? Bila harga tu turun, dia boleh buka sell position tanpa anda sedar. Anda tak aware. Perkara yang paling dirungsengkan sekali, bila anda ada position tapi anda tak sedar, tak aware anda ada position. Kita takut sebab, yalah, market boleh jadi apa-apa saja. Tiba-tiba boleh ada news yang besar, apa semua pergerakan boleh jadi bergerak dengan banyak. Tak perasan yang masa ni sebenarnya tengah ada losses yang banyak. Itu yang kita paling risau lah. So, pastikan sebelum anda keluar, kecuali kalau anda keluar tu memang anda nak OV lah. Ada memang buat position, dah memang ada buat stop loss, semua dah tak ada masalah, tak apalah. Tapi sebelum anda log out, pastikan tengok dua benda ni lah. Order, order dengan position. Very, very critical. Jadikan rutin check position dengan status order. Itu je lah yang paling penting. Sama juga kalau anda pakai platform apa sekalipun, bukan saja CQG, anda pakai ASGTM pun sama. Ini benda yang paling penting. Sebab benda-benda yang lain, anda silap-silap sikit ke apa ke, tak ada masalah sangat. The impact is very minimum. Kalau salah yang ni, dia impact dia boleh jadi besar. Sebab apa? Sebab anda bersenang-senang mungkin keluar dah pergi shopping ke apa ke, tapi tak sedar position tengah jalan. Position tengah jalan lah. Ini yang merisaukan lah. Kalau kita memang jenis check, sekejap check, walaupun nak check price, tak apa selalu lagi. Tapi mungkin ada orang tu macam, hari ni nak trade, mungkin minggu depan lah nak trade, hari ni dah tutup, dah close. Tapi sebenarnya ada position. Position ni run seminggu dah. Tu bahaya. Okay, so kena jaga yang tu.
Macam mana boleh jadi macam tu? Kan dah close position. Dah close position tapi tadi kan ada order tak cancel. Sebab yang kita buat stop loss tadi kan manual. Kalau kita pakai bracket order yang memang kalau kena TP atau stop loss kita tak adjust, tak tutup secara manual biar dia kena. Tak ada masalah. Sebab tu kena pastikan order tu dah cancel. Kalau ada, kalau tak ada tak apalah. Apa beza liquid dengan go flat? Okay. Beza liquid dengan go flat eh. Tengok eh. Kalau saya buat position, ada position sahaja. Ada position sahaja. Tak ada TP, tak ada SL. Saya masuk balik buy market tadi eh. Okay. Saya tekan kat sini. Dia ada liquidate dengan dia ada, dia putih. Dia boleh tekan. Go flat tak ada. Tak boleh tekan. Tak boleh tekan go flat. Kalau saya buat satu stop loss, go flat ada. Nampak? Okay. Function dia, kalau liquidate, kita hanya tutup position sahaja. Okay. Liquidate eh. Saya liquidate. Okay. Apa nampak apa yang berlaku? Liquidation position. Position dah tutup dekat harga semasa. Tetapi stop loss kita ataupun working order kita masih maintain dekat situ. Okay. Okay, kita, saya masuk balik position buy tadi. Okay. Kalau kita pakai go flat, nampak eh? Cancel all working order and part order and liquidate open position. Go flat. Dia bukan saja liquidatekan position anda, dia cancelkan order working anda sekali. Which is lagi better. Okay. Apa dia punya pro and cons? Pro and cons dia, sekarang ni, balance kita banyak. Pro dia banyak balance sekarang ni. Ada 1.4 juta. So, tidak ada menjadi masalah kalau anda nak tekan go flat. Sebab position anda kecil. Mungkin masuk 10 lot pun tak ada masalah nak tekan go flat. Tetapi, bila margin yang anda buat real life nanti, real time nanti, account live nanti, account betul nanti, anda mungkin letak margin ngam-ngam je. Tak, jaranglah orang letak RM20,000, RM30,000 untuk trade satu lot, dua lot. Tak. Biasanya kadang paling banyak pun mungkin RM10,000 ataupun mungkin ngam-ngam RM7,000 ataupun lebihkan sikit je buffer. Okay. Apa yang jadi, bila anda dah ada TP dengan SL, anda ada position, anda tekan go flag, dia ada kemungkinan rejected akan berlaku. Rejected order itu berlaku kerana margin anda telah digunakan untuk queue sell dengan buy tu. Untuk TP dengan SL. Dah ada queue. So, bila anda tekan go flag, dia biasanya akan ada rejection sebab dia bertembung. Go flag ni kita tahu dia nak tutup position dan dia nak cancel working order. So, bila dia nak tutup position dalam pada masa yang sama sebelum nak nak cancel working order tu, dia boleh jadi reject sebab apa nama, masa position, masa nak liquidate tu, masa go flag tu nak berfungsi, dia detect ada working order. Dia tak dapat berjaya untuk tutup position sebenarnya. Dia hanya berjaya untuk cancelkan working order. So, kali kedua, sebab tu saya cakap, apa pun, anda kena check order dengan position balik. Sebab kalau anda memang check, memang buat, anda tengok, oh, working order dah tak ada. Order dah tak ada. Tetapi, position masih ada. Position masih ada maintain dekat sini. Masih ada. Eh, kenapa position aku tak tutup? L1 ada. Eh, position masih ada. Dekat sini anda kena tekan sekali lagi liquidate. Kalau itu berlaku. Kalau rejected itu berlaku. Kalau tak berlaku, tak ada masalah. Kalau margin anda banyak, tak ada masalah. Anda tekan go flag, dia tutup. Dia cancel dengan dia tutup sekali. So, kita takkan tahu keadaan pada masa tu. Kemungkinan margin anda dah kurang ke. Ada kemungkinan rejected akan berlaku. So, apa yang saya boleh summarize kan adalah apa pun yang berlaku, apa pun order yang anda gunakan, anda pastikan check balik order dengan position. Settle. Simple. Kalau anda check balik order dengan position, anda selamat. InsyaAllah. Dia tidak akan berlaku maknanya macam, alamak, saya dah tekan go flag dah tadi. Kenapa masih ada position? Rupanya dah. Market pun dah tutup. Dah bawa ke sisi lain. So, dah lari daripada trading plan anda. So, macam saya cakap, benda-benda yang lain simple. Mungkin kesilapan-kesilapan kecil tak ada masalah. Kesilapan yang ni agak besar. Kalau position yang kita nak tutup, tiba-tiba tak tutup, kita tak perasan,
dia boleh jadi loss. Kalau profit tak apa, dia dua je possibility, sama ada untung atau rugi. Of course, 50-50. Ada je case yang berlaku. Tak perasan ada position tapi end up buka-buka ada 4,000, 5,000 untung. Itu kalau untung, bernasib baik memang rezeki dia lah. Tapi kalau rugi, so kita tak nak ianya berlaku sampai ke tahap macam tu. So bila kesilapan yang macam tu kita boleh elakkan, kita cuba elakkan lah. So that's why it's very 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 important untuk double check order dengan position balik. Okay, so macam itulah cara nak tutup position kita sell balik market ataupun kita liquidate. Okay, itu kalau normal order eh. Normal order macam saya buat buy stop sell stop tadi. Okay, is simple. Sama juga kalau macam saya nak TP. Okay, contoh saya buy market. Saya dah ada position. Tak nak lah buy, sell pula. Saya sell. Sell market. Satu position eh. Sell. Okay, saya dah ada satu sell position. S1 eh. S1 sell. So, position ada satu. So, saya nak TP. Nak TP, okay. Saya sell dekat 7940. Saya nak TP mungkin dekat 7922. So, saya dah klik 7922 ni. Nampak eh? Kalau saya unclick, dia keluar, dia dekat sini. A dengan B je. As dengan bid. So, bila saya klik 7922, baru dia akan bagi option. Limit ke stop loss. So, jangan pilih sell pula. Sebab kita dah masuk sell position. So, bila kita nak TP, kita tekan buy lah. Buy limit lah. Okay. So, kita queue. Kita boleh amend, naikkan ke atas atau ke bawah lah. So, kalau dia kena, dia tutup position dan tak ada masalah. Ini bila dia kena TP sendiri. Contoh saya buat naik. Dia tunggu dia kena. Sebab ini kita tak manual tutup. Kalau kita manual tutup, kita mungkin liquidate. Ataupun kita buy market. Kita dah ada sell position kan. Dia akan tutup position. Tapi queue kita tetap masih ada kat sini. So, cara yang lain, kalau anda nak jimat, nak tak nak pening, tunggu dia kena ataupun naikkan TP anda supaya dia kena. Supaya bila dia kena, dah tak ada working order. Ini adalah salah satu cara lah yang boleh dibuat. Okay. Final pieces yang membolehkan anda tidak pening kepala. Okay, sebelum tu saya kena buat order notification dulu. Ada dua benda. Sekejap ada soalan. Boleh jadi tak dah set TP OSL bila sampai kat mana-mana position tu dia tak close? Kalau stop loss, kalau dia trigger je harga tu, dia mesti kena. Dia mesti close, cuma harga mungkin berbeza. Tapi kalau TP, anda kena tengok. Okay? Dekat sini eh. Okay, dekat sini TP, kadang-kadang bila orang cakap harga dah, kita ambil contoh yang ni eh. Kita ambil contoh yang ni. Ini jarang-jarang orang tanya ni. Tapi satu soalan yang sangat bagus, Cik Khairul Azam. Okay? Kita ambil contoh yang ni. Sekejap, saya ambil crosshair sekejap eh. Ni. Okay. Kita ambil contoh eh. Yang ni eh. Dekat chart ni eh. Kita tengok eh. Saya pakai ni. Chart ni. O tu open price lah. H tu adalah high price. L tu low price. Low price of the candle lah. Okay. Close tu adalah 7,979 tu adalah close price of the candle. Okay. Kalau tengok kat sini. 7,995 adalah high price. Dekat sini eh. 7,995. Okay. Mungkin tadi masa dekat sini. Masa dekat sini. Kita buy. Mungkin eh. Kita buy. Okay, kita buy kat sini. Lepas tu TP mungkin kita letak 7,995. Okay, 7,995. Harga pula pergi 7,995. Tapi tak kena TP anda. Harga pula tiba-tiba pum dah turun bawah ni. Dah kena stop loss dah pun. Harga dah menjunam ke bawah. Lepas tu anda pun bising, anda komplain. Apa ni? Kenapa tak kena TP saya?
Sedangkan harga dah sampai RM7,995. Kenapa sistem tak trigger? Okey, dekat sini anda kena faham konsep . Harga yang anda keyin adalah RM7,995. Harga tertinggi pada masa ni lah, masa order berlaku lah. Harga tertinggi pada ni juga adalah RM7,995. Kalau anda pergi kepada RM7,995 dekat sini, okey, nampak ada 57 lot. Okey. Ada kemungkinan yang kena pada masa tu, sekarang 57 lot lah. Mungkin pada masa tu 20 lot ke 30 lot, kita tak tahulah. Mungkin 100 lot pun kita tak tahu. Kita kena tengok balik based on dia punya order apa nama dia, times and sales. Ada je dekat dalam ni. Tapi tak payahlah nak tunjuk sampai sampai situ kan, sebab dia punya per second tu dah banyak gila order. Jadi, ada pada masa ni, 7995 ni, ada kemungkinan dia kena satu lot je. Padahal ada 57 lot queue. Anda mungkin orang yang kedua, anda mungkin orang yang ke-50. Lot anda mungkin bukan orang lah, lot anda mungkin yang queue yang ke-50 ataupun yang ke-30 atau yang tiga, yang 20. Ataupun yang kedua sekalipun. Dekat sini mungkin kena satu lot je. Tapi dekat chart, dia still printed 7995. Sebab apa? That is become the highest. Order anda masih masih lagi boleh jadi tak kena. TP anda masih lagi mungkin tak kena. Sebab the highest bukan 7996. Kalau the highest 7996, confirm semua yang queue dekat 7995 akan kena. Sama juga kalau kata anda queue dekat 79, ni konsep kalau anda queue dekat TP jadi dekat 7994. High 7995 kan? 7994 confirm kena, TP mesti kena. Okay. Tetapi kalau high itu sama dengan TP anda, ada kemungkinan tak kena sebab queue anda kat belakang. Yang kena itu adalah yang dekat depan saja. Orang yang queue sebelum anda. Itu dia boleh jadi tak kena lah. Okay. Kalau stop punya order, dia function dia beza. Dia triggered bila price tu sampai. So whatever price, kalau price tu dah tak ada pun, dia akan kena the next price. Dia akan kena dua kali price, tiga kali price yang akan datang. Semua walaupun dah lepas. So that's why itu yang terjadinya harga berbeza. So dia akan trigger, tapi dia akan trigger the different price lah. Kalau dekat situ dah tak ada. Dah tak ada order. Kalau ada, dia masih kena dekat harga yang sama yang dah key in lah. Okay. Sebab stop punya order, konsep dia bila dia trigger, dia jadi market order. TP limit dia tak ada. Limit dia tetap limit. So tak sampai, tak sampai lah. Sebab limit tu sama dengan queue kita yang tertinggi tadi tu. Okay, boleh boleh faham, boleh faham tak Cik Khairul? Faham . Okay, terbaik. But actually, it's a very good question lah. So, saya banyak buat webinar, jarang orang tanya. Benda ni bagus nak tanya, tapi kita kadang-kadang lupa nak explain pun. Jadi kalau terjadi kes macam ni, kadang bila adalah once in a while tanya kenapa dia saya tak kena. So inilah selalunya contoh kes yang berlaku. Okay, so dekat mana tadi kita nak sambung? Pukul 11 lah kita CQG tak habis lagi ni. Okay, order untuk fill notification. Okay, first kita buat order. Tak kira lah whatever order untuk entry. So katakanlah buy. Kita buy. Bila keluar, fill notification ni, okay, kita tak tutup. Cara mudah kita buat order, kita buy, lepas tu kita tak tutup. Dekat sini ada drop down menu tau. Drop down menu ni, kita tekan dekat bracket. Okay, pilih bracket. So, bila kita pilih bracket, order yang sama ni tadi, pastikan ada tick target profit dengan stop loss. Kalau dia tak tick, dia tak boleh key in lah. So, kita kat sini kita boleh pilih buy tick ataupun buy price. Tak payah pakai buy USD tu. So katakanlah kita nak profit mungkin 50 tick, stop loss mungkin nak 25 tick. Okay, yang ni tak payah ubah. Ini memang ikut GTC lah, sebab kalau kita dah key in order tu GTC, dia dekat sini pun GTC. Jangan ubah jadi apa ni, day pula. Okay, ini pun jangan ubah pelik-pelik. Biar je maintain. Okay, so kita place. Dekat sini, dia jadi OCO punya order tau. OCO punya order ni, dia tak keluar juga. Dia ada chain tau. Dia ada gambar rantai. Maknanya dia berkait antara satu sama lain. Apa yang saya nak masukkan adalah dia connected to each other. Satu stop loss, satu TP.
So, kalau dia kena TP, stop loss ni dia akan automatically cancel. Kalau dia kena stop loss, TP ni dia akan automatically cancel. Okay, senang. So, anda tak, macam kalau macam ni anda nak tinggal pun tak ada masalah. So, sama ada kena stop loss ataupun TP lah. Kecuali kena ingat, kalau anda tutup manual, anda pergi liquidate. Anda pergi liquidate, TP dengan SL anda masih ada. So, that's why yang saya cakap tadi, kena double check, kena cancelkan lah. Ataupun anda sell market. Eh, position dah tutup. Okey dah. Tapi tak perasan TP dengan SL ni masih ada queue. Ah, itu yang kena jaga tadi. Kalau anda memang tahu, anda perasan dan anda check, anda cancel, then tak ada masalah, tak ada isu. So, order dah tak ada, position dah tak ada. Okey. Itu kalau anda masuk position, lepas tu baru nak buat stop loss ataupun TP yang connected. Yang bukan manual macam tadi saya letak satu-satu tu. Manual tu kalau kena TP pun SL ada, dia tak cancel, dia tak auto cancel. Yang ni yang dia auto cancel sebab dia ada chain, dia ada link. Okay. Tapi apa, ada orang tanya. Susah juga sebab kalau saya masuk position, price ni ada masa dia laju. Saya mungkin nak stop loss mungkin 10 tick je. Tapi baru sempat saya nak buat stop loss, harga dah melebihi 10 tick. Pening juga. So, inilah ultimate order yang yang selalunya saya sarankan orang gunalah, especially kalau yang baru. Kita panggil dia dekat CQG ni adalah bracket order. Kalau dekat Ayers, dia panggil bull and bear order ni. Order ni, dia tak payah pening nak tekan apa ni, limit order ke, sell order ke, TP nak kena pakai limit ke, SL nak kena pakai stop ke, nak pakai limit ke, dia tak pening sangat. Especially kalau yang baru, dia senang dia dekat OCO ni, nampak kan? Dekat OCO ni, ni ultimate order yang 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 selalunya orang akan pakai lah. Dekat OCO ni, ada drop down menu, tukar kepada bracket mode. Okay? Tukar kepada bracket mode, highlight kan dia jadi warna oranye. Ingat eh? Bila kita highlight kan dia jadi warna oranye, dekat sini dia keluar bracket. Bracket, 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 bracket. Bracket tu sendiri akan keluar. Bila kita pilih buy market sekalipun ataupun kita queue, kita nak buy 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 limit sekalipun, dia, sorry, ini pun sama. Kalau kita pening dia punya ni kan, price kan, tak nampak dekat tengah-tengah ni, kita dekat atas sangat kan, tekan balik rescale kat bawah ni. Bila anda rescale, dia bawa balik ke tengah lah. So senang sikit. Sekarang kita queue, nampak? Ni order tak masuk lagi ni. Tapi order ini, entry ini, dia datang bersama target profit dan stop loss yang kita boleh adjust siap-siap. So bila saya place je, nampak? Order ni dekat sini, nampak dia ada bracket. Okay? Position tak ada lagi ni sebab ni masih queue. Dekat order, dia tak nampak lagi yang TP dengan SL tu. Tapi kalau saya pergi dekat order, saya boleh nampak, anda boleh nampak, working status dia park. Sebab apa dia park? Sebab order tak kena lagi. Sebab apa kalau kita letak status working, entry tak kena lagi tapi TP kena dulu ataupun SL kena dulu. Dah jadi lain. Sebab tu sistem smart enough, parkkan dulu dalam sistem. Kalau entry kena, baru parking ni jadi working. Jadi status yang baru dihidupkan lah maksudnya. Parking tu jadi working lah, maknanya TP dengan SL tadi tu jadilah seperti mana yang tadi contoh saya tunjuk, yang macam OCO tadi. Tapi yang ni yang bagusnya, dia datang dengan entry. So kita tak kena kabut. So kalau kata kita nak apa nama, saya cancel ya. So kalau kata kita nak pakai market order sekalipun, kita tak perlu risau. Saya nak stop loss 25 tick je. Then you masuk terus dah ada stop loss siap-siap. Nampak market dah fill, working order dah ada, stop loss dah ada siap-siap kat bawah ni eh, swap dengan limit. So senang. So tak perlu lagi sama macam baru nak keyin stop loss, harga dah melebihi daripada stop loss yang aku nak. So working bracket order ni yang terbaik lah. Okay, contoh kalau nak bagi kena stop loss, okay, kita naikkan sikit. Okay.
Okay, yang tadi ni macam order working dengan order phase ni tak berfungsi kan, dan kita main peranan dekat order ni lah. Order ni masih lagi boleh nampak semua. So yang macam tadi nak amend tadi boleh amend kat sini juga lah. Okay, so kita naikkan sikit. Kita tengok. Kalau dia kena stop loss, TP dia akan cancel. Yang limit ni. Okay, dah kena stop loss. So dia automatically cancel eh. So selamat. So kita tak perlu nak cancelkan lagi. So bila kita double check pun order dah tak ada, position pun dah tak ada. Senang. Okay. Cuma satu yang saya nak ingatkan. Okay, bila anda pakai bracket, sekali lagi saya beli buy. Harga tengah jatuh tapi kita duk buy kan. Tu yang rugi tu. Okay, cuma bila anda pakai bracket. Bila anda pakai bracket. Ni dah ada TP dengan sell. Kalau anda nak tutup manual. Cara yang terbaik adalah gerakkan stop loss, gerakkan TP anda ke harga semasa lah. Ha, macam ni kan. TP 76, 7969. MN je ke harga semasa. Ke harga A, harga bid tu. Tu settle lah, senang. Cara kedua adalah anda pakai go flat. Lepas tu double check. Kalau position masih ada, liquidate kan dia. Ha, dan lepas tu double check lagi sekali. Tengok ada tak order. Kalau masih ada, cancel kan. Ha, senang. Kalau anda pakai cara ni, masih lagi dalam bracket mode. Ni masih lagi highlight. Okay, cara yang ketiga ni kena hati-hati. Kalau anda pakai cara sell. Sell market. Boleh sell market. Position akan tutup eh. Sebab satu buy. Entry. Satu sell. Tapi apa yang akan berlaku? Position tak ada. Tapi both SL dengan TP akan sangkut dekat situ. Sebab bracket ni dia untuk entry sesuai, untuk exit tak sesuai. So kalau kata anda nak exit macam tu, tapi kalau anda aware, saya so cakap always double check. Kalau anda check balik pun, anda tersalah sekalipun, eh aku ada order, alamak tersilap tadi. Ada double check ada order, okay cancel. Cepat-cepat. Ini tak ada masalah. There is no bigger issue. Ha, sebab tu saya cakap selalu check order dengan position tadi. Cuma cara yang terbaik tadi, macam kita dalam buy position tadi, kita nak tutup pakai ni, unhighlightkan dia dulu. Unhighlightkan dia dulu. Supaya dia tak ada bracket. So, bila kita sell, position dah tutup, sama dia, kita cancel. So, tak adalah double-double macam tadi tu. Jadi, makin confusing. Sebab, perkara ni bila berlaku, orang jadi confused tau. Eh, kenapa jadi banyak? Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? So, dia panik. Kalau dalam keadaan tenang, sebenarnya kita boleh simpulkan, kita boleh summary kan apa yang berlaku sebenarnya. Actually, quite simple je, buat macam ni ya. Tapi bila dalam keadaan panik tu, dia takut jadi bukan-bukan lah. Jadi lain lah. Okay, so bracket order dia macam tu. Okay, ada soalan. Kalau nak keluar sebelum DCP atau keluar sebelum XL, tak ada masalah kan? Masuk keluar ialah buy or sell. Betul Cik Saiful. Macam saya tunjuk tadi lah, cara manual kalau kita nak keluar tu sama ada kita pakai go flat ataupun liquidate ataupun kita nak pakai order yang dekat bawah ni balik. Just make sure anda highlightkan bracket tu tadi balik. Kalau anda tak highlight pun tadi, anda masuk just double confirmkan, cancelkan balik order tu lah kalau ada lepas position dah tutup. Cik Tengku tanya segi tiket order yang dah close tu boleh dilangkan tu, tapi lain-lain order semasa nak sentiasa ada. Boleh, boleh, tak ada masalah. Itu boleh adjust sebenarnya dekat sini. Ni kan betul, ni pening sebenarnya, nanti tak clear nak tengok chart kan. So dekat sini ada gambar mata tau. Bukan, ada gambar mata untuk nak tengok info dekat situ lah. Yang ni kita pergi dekat setting chart bawah ni, ada gambar gear ni kan. So dekat sini boleh tengok mata tutup dengan mata buka. So, macam kalau bar countdown, kita buka mata lah. Dia tunjuk lah setiap lagi 2 minit nak keluar candle baru. So, kalau macam yang kes yang tuan cakap tadi, kita buang order. So, dia hilang lah. Yang gambar-gambar segitiga tadi. Macam tu je. Okay. Yang ni kalau position ataupun average fill price. Macam anda ada queue ke kan? 7903. Oh ni dia tak ada, dia hilang juga. Sekejap, depositionnya yang tu masuk. Kalau Q tak ada, position punya line je ada. Kalau anda hilangkan segitiga
yang tadi tu. Dia yang ni tak ada. Yang garis ni pun tak ada. So kena ni lah. Kena bertabah lah kalau nak yang garis tu ada. Maknanya anda kena nampak juga segitiga tu. Kalau tak nak yang segitiga tu, garis yang kalau kita Q ni dia tak ada. Q by SL ke TP ke dia tak ada. Dia akan hilang juga. So just kena pilih lah salah satu yang mana yang lagi terbaik. Okay. So ya, tak ada usia nasi-nasi. Dia ikut sekali. Okay, kejap. Ada soalan lain lagi. Jika entry dekat buy stop, sell stop, boleh ke set bracket untuk TP dan SL? Boleh. Tak ada masalah. Cuma benda ni set saya cakap. CQG dia ada kelebihan yang bahagian bracket ni dia lebih sikit. First, kelebihan dia adalah dia masih lagi boleh buat GTC order untuk menggunakan order ni. Kalau Ayers, konsep order bracket ni dia panggil bull and bear. Dia tak boleh buat GTC order. Dia boleh buat day je. Dan lagi satu, dia tidak boleh buat entry order yang pakai stop. Untuk breakout ni, dia tak boleh. Dia boleh pun pakai limit order saja. So, ada limited sikit lah option dekat situ. Kalau Ayers, kalau CQG dia lebih lebih banyak option lah. Okay. Cik Khairul tanya, kalau nak close tiba-tiba hang, ada isu internet, boleh minta tolong di untuk closekan? Boleh, boleh. Just WhatsApp je. Saya sentiasa berada dan prepare lah waktu market open. That's why kalau saya punya schedule tu, kalau market open memang depan PC je. Nak pergi jumpa klien ke apa semua ke, memang weekend ataupun Jumaat malam. Macam saya nak buat webinar pun saya kena buat ni Jumaat belah malam masa market close. Kalau tak, tak boleh. Sebab kita kena fokus. Kadang-kadang ada orang tanya untuk nak help this one, help this things kan dan sebagainya kan. So, assist tu kita kena cepat. Sebab features ni laju. Tapi selalu malam tu kurang lah. Belah siang tu selalunya ramai. Sebab malam kalau ada siapa yang memang terlalu pukul macam pukul 1, 2 pagi tu kan. Kadang-kadang ada yang trade foreign punya produk macam soya ke crude oil ke semua kan. Mungkin tak dapat reach, mungkin saya dah tidur ke semua. Jangan risau sebab kita ada night desk. Call je night desk number, dia orang boleh bantu jugalah kalau ada isu lah. Kalau siang tak ada masalah. Memang saya ni tak ada cuti lah. Memang apa, kalau MC pun kena kerja lah. Alhamdulillah lah, tak tak dikenakan sakit-sakit yang teruk-teruk. Memang setakat ni yang paling teruk saya pernah kena masa COVID tu hari. Memang the whole days lah. Satu hari je memang betul-betul collapse. Tak boleh nak buat apa langsung. Itu saya cakap dekat wife, minta tolong lah. Kalau kata ada apa-apa yang urgent ke apa semua ke, betul-betul perlu untuk order ke apa semua, just baru kejut lah kan. Memang saya terpaksa tidur lah satu hari tu kan. Yang lain-lain insyaAllah masih lagi diberikan anugerah kesihatan lah, yang masih boleh bekerja. Okay, so kita dah habis option untuk CQG. So far so good. Kalau ada soalan lagi nanti boleh tanya. Boleh juga komen dekat. Sebab video ni pun saya akan upload dekat YouTube. Saya juga akan bagi link dekat Cik Afi untuk boleh komen dekat situ ataupun boleh PM dekat Telegram kalau kata ada apa-apa soalan yang berbangkit masa buat testing demo ke apa ke kan. Boleh ambil saya punya. Sekejap mana nak cari jap. Dekat bahagian setting tu, dekat sini. Kalau tag je dekat Telegram tu, dia keluarlah. Telegram saya. Lepas tu, kita rehat sekejap 5 minit. Kita go through Ayers. Tapi Ayers semua tak, rasanya tak, 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 tak ramai pakai lagi pun. Ayers, konsep is a concept yang sama. Just kita nak fahamkan beberapa order yang macam bracket. Atau bull bear dia tadi tu lah nak tunjuk sebab dia ada difference sikit. So hopefully by 11.30 ataupun 11.45 boleh settle lah. Kita rehat kejap 5 minit, 5 minit, 5 ke 7 minit macam itulah eh. Then kita come back mungkin dalam berapa lah, 11.20 lah. Sebelah, tak sampai lah 11.20, tapi rehat lah kejap, nak pergi minum ke, nak pergi toilet ke, nak buat kopi ke kan.
Jap, cik, CQG mobile sama dengan desktop. Ada soalan. CQG mobile sama dengan desktop, ya tuan. Okey, sama je. Konsep dia memang sama. Cuma dia dah tak perlu nak susun layout-layout ni semua sebab dia dah bagi siap-siap. Just kena explore layout tu semua tu je. Dia dah siap-siap. Cuma ni create to create new list. Yang macam cara saya create quotes tadi tu. Dan yang lain dah tak payah hijau. Semua dah siap-siap. Dia dah ada tab-tab dia dekat phone tu. Sebenarnya lagi mudah lah. Sebab kita tak perlu setting banyak benda. Especially kalau siapa yang pakai iOS ataupun iPhone. Setting dia lagi best. Dia tak perlu nak set bracket-bracket ni semua. Setiap order yang dah masuk tu, dia memang ada option untuk TP dengan Excel terus. Lagi mudah lah untuk anda. Okay. Ada video demo dengan CPO dalam YouTube or student portal. Kalau untuk CQG, memang demo CPO memang tak ada lah. Tetapi yang student portal yang WR ni, cuba boleh tanya dengan admin. Saya pun tak pasti tanya dengan Afi nanti sebab mungkin dia orang ada buat demo dekat TradingView. TradingView masih lagi boleh buat demo lah dekat dengan betul-betul produk CPO. Yang memang live ni lah. After dia subscribe, lepas tu dia ambil market data TradingView tu, dia boleh buat live lah. Okay, so ni kita clearkan dulu. Go flat semua. Okay, kita go back. Yes. Demo. So, kita akan try ambil dalam. Okay, sekarang dah tinggal 6 minit. Okay, boleh lah dalam 11.20 eh. Lihat jap. 11.20 PM sambung. Yes.
Okey, kita sambung sekejap. Eh. Sekejap ada sesuatu sekejap. Saya kena reply. Bentar. Okey, ada soalan Cik Azri bertanya, live data memang sync dengan trading view. Ya, sebab kalau live data, memang data yang live tu bergerak tu memang sama lah. So, it should be no issue lah untuk sebab memang sekarang pun kebanyakan student WR, dia memang chart dia tengok dekat trading view sebab chart CQG ke chart Ayers ke is still basic compared to trading view yang sangat powerful. Macam-macam ada. Dan dia orang key in order dekat trading CQG atau Ayers lah. Chart biasanya dia orang akan refer trading view. Cuma dalam masa terdekat lah, ada kemungkinan berita baik, berita bagus dekat GTS Ayers ni, ada something yang bagus akan berlaku lah. So kita nantikan. Saya tak nak reveal lagi apa. Nah, tapi it should be good for us lah. Dengan platform yang percuma, tapi ada satu benda yang bagus dekat dalam AES akan berlaku. So ini nanti akan sampailah masanya dalam beberapa bulan yang akan datang. Nanti akan ada good news lah. Okay. So kita sambung untuk AES GTS. Kita sambung untuk AES GTS. Alright. Kita login dulu demo GTS Ayers. Okay. Alamak. Sekejap. Sekejap eh. GTS demo 26. Salah password ke? Oh, takut dia buat maintenance lah ni. Sebab dia okay, boleh boleh. Alright. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia cakap apa tau? This is a UAT environment test. UAT environment test ni maksudnya dia bukanlah live demo kalau GTS Ayers ni, macam CQG tadi live semua price. Dia memang betul-betul exactly queue, number lot apa semua pun betul. Betul exactly macam live. Ayers punya demo ni, dia test environment. Test environment bermaksud volume apa semua tu pun adalah dengan tester lah. So, kita nak buat konsep jual beli ni pun kita kena tengok ada buyer, ada seller boleh berlaku ke tak. Sebab dia agak poyo sikit lah. So, tak apa. Kita try. Kita cuba kita tengok. Tapi demo dia memang poyo sikit lah. So first kita clearkan dulu semua. Kosongkan. GTS ni ada beberapa layout yang penting untuk kita masukkan. Encik Azri menjawab persoalan tadi. Okay, first kita pergi dekat market data. Market data, real time quote summary all market kita masukkan. Okay, so kita masukkan dekat sini, kita pilih BMD. BMD stand for Bursa Malaysia Derivative Berhad lah. So, bila kita select, kita pergi dekat crude palm oil, pergi dekat futures. So, kita pilih yang terkini adalah Julai lah. Okay, dan kita klik OK lah. So, of course, CPO tak ada lah sebab CPO pun tengah tutup lah sekarang ni. Okay, so kita buat demo dekat biasa. Sea Board, under Chicago Board of Trade. Pilih Soybean Oil. Kita pilih Soybean Oil Futures. Tekan Futures. And then ZLN. Okay. Tengok volume dia sikit je. Lepas tu kita try satu lagi masuk NYMEX. New York Mercantile Exchange. Select, masukkan Crude Oil. Okay.
Dia besarkan sikit, tarik dia sampai ujung. Okay. Kita naikkan dia sikit. Okay, dekat sini. Dia masih bergerak, dia boleh bergerak-gerak tau header ni tau. Tapi kita nak cuba lock dia. Sebab bila kita masukkan order, enter order, kita tak nak nanti dia terselindung dekat belakang tu. Jadi macam ni. Okay. So nanti bila orang cakap dia dah masuk order tapi tak ada. Rupanya semua dekat belakang ni. Dia ada tapi dia tersembunyi. So kita tak nak elakkan ni berlaku, kita lock dia. Dekat header ni, kita right click dia, kita lock. Supaya dia tak bergerak. Yang ni pun sama. Kita letaklah kat sebelah dia kan, kita lock dia. Supaya dia tak bergerak. So, supaya dia tak hilang dan tak bersembunyi di belakang dan sebagainya lah. Lepas tu, kita masukkan account info. Kita masukkan account info. Tarik dia pelan-pelan. Besarkan dia sikit. Ni ada border dekat sini. Tarik dia. Buka. Okay, lepas tu ni naikkan sikit lah. Ni untuk net position dia. Okay, dan kita lock dia juga. Ini saja yang penting. Okay, first sekali kita tunjuk sikit pasal chat. Bila kita right click, dia ada show beberapa things lah. Dekat sini ada dua pilihan chat. Satu di ZHI, satu next view. Okay, next view ni dia merupakan Java base. So chat ini kalau anda ada masalah Java dengan PC anda, anda tahulah Java ni kadang-kadang ada compatible dengan tak compatible dengan PC. Tetapi jika anda download Java 32 bit dengan 64 bit kedua-duanya ada dalam PC anda, it should be no problem untuk pakai chat next view ni lah. Tapi saya tak nak terang panjang-panjang pasal chat ni sebab saya tahu semua banyaknya pakai trading view sebab ada some indicator-indicator yang tersendiri yang anda lebih suka lah. Okay, ni tak ada masalah Java, so dia boleh buka. Just apa nama time frame semua kat sini je. Dia punya drawing semua semua dekat sini lah. Boleh explore lah. It's very simple. So kalau ada masalah dengan Java base next view chat, anda boleh gunakan satu lagi di ZHI. Yang ni dia tak ada Java base, dia pakai HTML punya version macam ala-ala basic program trading view. Tapi dia bukanlah trading view chat, tapi untuk demo dia ada masalah. Dia memang selalu lah. Demo dia memang tak dibuka, tapi kalau live dia memang boleh buka chat ni, tak ada masalah. Tak ada isu. Okay, so cara nak order dia pula. Okay, kalau tengok dekat sini, kita akan key in pakai enter order ni. Dekat sini ada code. Takkanlah kita setiap kali nak order, kita nak masukkan code ZLN4. Apa semua, so dia jadi lambat. So cara yang mudah adalah kita double click dekat last price ni. Okay, so kalau saya double click dekat ZLN ni. Okay, dia keluar code. Sekali siap-siap dah, dia keluar dengan price yang last price ni lah. So kalau saya klik dekat crude oil, dia keluar sama juga crude oil dengan yang last price ni. So kalau saya klik dekat CPO ni, dia ada CPO tapi price jadi kosong lah sebab paket tutup. Okay. So bila kita klik macam ni, market order is very simple. Kita just tick box market order. So automatically price jadi kosong. Sebab apa? Sebab market order kita tak perlu pilih price pun. Bila kita tekan buy and sell, dia akan buy harga semasa ataupun sell harga semasa. So kita try. Lot quantity tu lah, satu tu lah. So kita masuk, match. Okay, nampak kat sini code, satu long. Buy position lah, net jadi satu. Okay, kalau sell dia akan jadi negatif satu. So dekat sinilah position net yang kita tengok. Okay. Order punya history tadi kat bawah ni lah, price apa yang dapat dan sebagainya. So kalau kita nak tutup balik pun, kita tekan sell je. Match, dia tutup. Okay, so rugi sikit. Dekat sini dia tunjuk history dia. Okay, kalau kita queue, kata kalau kita nak ambil harga queue 4395, kita buy. Okay, dia queue sebab harga sekarang 4401. So kita queue nak beli bawah 4395. So dia queue dekat atas ni. So dua benda yang saya pesan tadi. Okay, dua benda yang saya pesan tadi adalah jadikan rutin position dengan working order. So dekat sini, position dekat sini je kita tengok net. Kalau net kosong,
maknanya tak ada position lah. Kalau ada satu, maknanya ada satu buy position. Kalau ada negatif satu, maknanya ada satu sell position. Kalau negatif dua, maknanya dua lah sell position. Dan lagi satu working order yang dekat atas ni. Belah bawah ni history, jangan risau. Dekat atas ni adalah working order. So, kena pastikan yang ni delete. Kalau tak, dah habis, dah settle, maknanya nak double check tu, cancelkan lah. Dekat atas clear, dekat bawah ni pun net kosong. Okay? Itu sahaja. Kalau yang untuk bahagian yang berjaga-jaga tu lah. Okay, so konsep dia kalau kita tak tekan market order tu, kita jadi queue lah. Queue tu terus limit order saja. Kalau kita buy, contoh kita buy. Buy harga semasa, lepas tu kita nak buat stop loss manual. Bukan yang macam OCO tadi, bukan macam order notification dekat CQG tadi. Bukan juga macam bracket ataupun yang macam dalam konsep Ayers ni, dia panggil bull bear. Dia dah buy. Okay, kita dah buy. Kita buat manual, kita kena tekan stop trigger ni. Okay, macam saya cakap tadi, dekat CQG dia ada stop market dengan limit. Dekat sini dia ada stop limit. Okay, limit tu kita kena set kita punya range sendiri. So, kita letak okay, type of validity sama. Kalau kita nak tukarkan today tu, tukar kepada GTC lah. Okay, under normal condition dia boleh buat. So stop loss kita masuk tadi 4402, 4402 ada net position buy 1. So stop loss katakanlah kita nak buat dekat 3 sorry 4 390 4 390. Okay, 4390 ni, okay, let's say kalau kita sell sini price kosong lah. Dia tak boleh sebab input value price, price. Dekat sini pun dia kena key in 4390. Tapi apa yang berlaku kalau macam ni, order dia, dia tak ada range. Dia tak ada range. Dia stop limit tapi harga yang sama. Maknanya trigger price 4390, limit dia pun 4390. So bahaya. Bahaya sebab apa? Sebab dia satu price sahaja. Limit dia sama dengan harga trigger dia. Kalau price itu bergerak secara perlahan, dia trigger secara perlahan, order tu slow, market tengah bergerak perlahan, kena stop loss, then tak ada masalah. Dia akan trigger 4390, there is no issue. Tetapi apa yang akan berlaku kalau price laju? Dia akan slippage. Masa dia nak trigger 4390 dah tak ada, dia tak boleh trigger 4389 sebab anda set limit sama dengan trigger 4390 saja. Maknanya 4389 anda tak accept. So tak boleh. Kalau macam stop order dekat CQG tadi, dia ada 40 tick daripada harga 4390 ni. So dia tak ada big issue. Sebab dia memang dah auto. Yang ni anda kena set sendiri. So kalau macam ni it's not good. So kita cancel cara yang sebenarnya 4390 dekat sini. Anda kalau nak ikut yang betul macam ala CQG tadi, 40 tick adalah 4350 lah. Lagi bagus lah. Tapi anda boleh adjust kat sini kalau anda nak buat sekurang-kurangnya 10 tick pun actually is good enough. More lagi bagus. So, kalau nak buat 10 tick, dia akan jadi 4380. Jadi, trigger price 4390 dan dia ada limit sehingga 4380. Even price bergerak secara laju, ada kemungkinan dia akan kalau price perlahan dia akan kena 4390 lah atau mungkin 4389, satu tick dua tick beza. Tapi kalau laju dia maksimum dia boleh kena sehingga 4380. Kalau gap dia maksimum boleh kena 4380. Kalau price gap pergi 4370 ke dia tak kena sebab limit dia sehingga 4380 saja yang kita set. Kalau untuk sell, dia mesti lagi rendah. Price sebelah kiri ni mesti lagi rendah daripada trigger dia. Kalau untuk buy, dia kena lagi tinggi. Sebab of course, kalau buy, limit dia mesti kena lagi tinggi daripada trigger lah. Sebab trigger dulu baru kena limit. Baru extra balance dia tu. Kalau sell, trigger dulu baru extra ke bawah. So limit dia lebih lebih rendah lah daripada trigger. So dia confuse sikit lah sebab dia kena set range limit tu sendiri. Okay. So, contoh kalau kita nak TP pula. Ni kalau manual lah ya. Kalau TP pula, kita dah buy, kita dah letak stop loss. TP kata kalau kita nak 4430. Just buat 4430. Then kita sell sajalah.
Okay. Ada working, ada working. So, salah satu kena, dah tak ada position. Satu lagi kena cancel. Delete lah ataupun right click, delete. So, sebab kalau kita biar, dia akan kena position tu, dia akan buka balik sell position yang baru. So, tak boleh lah. Tak nak lah. Jadi macam tu. Okay, sebab ini manual order. Ini satu-satu. Okay. So, kita delete. Position masih kita biar satu lot. So, cara yang untuk kalau kena TP, SL dia auto cancel. Kalau kena SL, TP dia auto cancel. Kita kena ubah condition kepada OCO. OCO stand dia dekat sini, dia beritahu. One cancel others. One cancel others maksudnya salah satu kena, salah satu dia akan cancel. Salah satu kena, salah satu akan cancel. Okay? TP kena, SL cancel. SL kena, TP cancel. Auto. Tak perlu manual. Okay. Dia punya trade-off, dia punya disadvantage compared to CQG, dia tidak ada GTC. Order ni hanya valid untuk day sahaja. So, kita ada buy position. So, of course, kita kena pilih sell lah untuk TP dengan SL. As usual, sebelah sini dia akan jadi TP. Okay, sebelah sini dia akan jadi TP. Kalau pilih OCO, sebelah sini akan jadi TP. Yang stop ni, of course, stop loss lah. So, kalau kita nak set stop loss tadi, part 390. Tolerance, okay. Soya sama dengan crude oil. Satu tick equivalent to 0.01. Okay, 0.01. Jadi, bila kita buat toler 10, 10 tick macam saya sarankan tadi, sekurang-kurangnya, 43.9 ke 43.8 lah. Dari dulu. Okay. Kalau untuk CPO, dia tak ada point-point lah. Dia memang satu-satu lah. So, kalau kita nak buat toler tu, dia jadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Sebab dia 4 perpuluhan, dia tak ada titik. Okay. Faham yang tu eh? So, dekat sini, toler ni adalah tolerance dia lah. Tolerance yang lebihan dia, limit dia tadi yang macam kita nak set tadi. Sebab dia OCO dia pakai konsep macam ni. Sebelah kanan ni adalah stop loss dengan tolerance dia, dengan limit dia. Sebelah kiri adalah TP dia. So, bila kita set. Okay. Kan kita ada buy position. So, TP dia adalah 44.3. OCO dia, stop loss dia 4390 sehingga 4380. So, maksimum dia boleh pergi sehingga 4380 lah. Kalau price pun laju, price laju. Okay. So, kita bagi kena. Kita kenakan TP lah. Okay. Double click je untuk amend dia. Untuk amend price ni kan. Double click je. Dia akan keluar change or delete order. So, kalau kita delete, delete lah. Dia cancel lah. Kalau kita nak amend tu, kita mungkin nak harga semasa 4401. Sorry. 44. So kita change to sell. Bila kita kena kan lah, kita nak tunggu dia queue dengan testing ni memang tak kena lah. Macam tadi live tu boleh lagi kena. So kita kenakan order konon seolah-olah macam TP dah kena. Kita tengok stop loss dia akan auto cancel. Okay, nampak? TP dah kena 44. So stop loss dia auto cancel. Kalau kita pergi tengok today's order, dia kena kat sini. Dia dah cancelkan stop loss lah. Okay. Satu lagi cara. Okay, so kita kena ingat eh, kalau normal, ni dalam normal condition yang mula-mula tadi. Market order, tick sini. Okay, kalau bukan market order, order biasa, limit dekat sini saja. Tapi kalau untuk buat stop loss, dekat sini. Okay, dekat bila buat stop loss price dekat sini, limit dia dekat sini. Kalau OCO pula, dah ada satu position. Contohnya, kita dah buy market, ataupun sell market, lepas tu baru kita buat OCO untuk TP dan SL. SL dia sebelah sini, tolerance dia sebelah bawah dia, dan sebelah kanan ni adalah dia punya, sebelah kiri ni adalah dia punya TP ataupun target price. Satu lagi, nama dia bull and bear. Bull and bear ni macam bracket order. Sama juga dia punya disadvantage compare tu CQG, dia hanya ada 2 days order. Dia tidak ada GTC.
Dan order untuk bull and bear ni, dia tak boleh buat breakout order. Dia tak boleh pilih stop ke, dia tak boleh. Dia kena pakai limit order je. So dekat sini price, katakanlah kita nak buat untuk crude oil pula. So kalau kita nak queue pun, 7, 9, mungkin 8, 9. Okay. So, alamak, dia dah tukar. Sekejap, pilih balik bull and bear. Okay. 7, 8, 8, 9. Okay, bila bull and bear, sebelah kiri ni dia jadi entry. Profit adalah TP lah. Loss adalah loss tadi, SL tadi. Dan SL punya tolerance tadi, yang limit tadi. Dan dia tukar semuanya by tick sahaja. Dia tak boleh, dia tak perlu key in price. So, macam kalau kita nak TP 20 tick, kita 50 lah, 50 tick. Kita kena buat 0.5 lah. Okay. Kalau kita nak stop loss 20 tick, kita buat 25 lah. Ataupun 20 lah. 20 tick. Okay, dia punya tolerance mungkin kita nak buat minimum 10. Then baru kita buy. Okay, bila kita tengok, bila kita pilih buy, condition dia bull. Bull sebab apa? Sebab bull, sebab bull ni nak menaik lah. Buy lah. So, P tu adalah profit. Profit adalah 0.5. Isi 50 tick. L tu loss lah. Loss adalah 20 tick plus 10. Plus minus 10 tick more. So bila kita key in, dia keluar kat sini lah. Dia jadi bull bear. Entry berserta TP dengan SL. Ini adalah entry price. Profit dia adalah 50 tick. Loss dia adalah 20 tick plus 10. Okay. So, kita bagi dia kena untuk kita tengok profit dengan stop loss ni, dia akan berubah jadi OCO. So dekat sini 79, 7889, kita bagi kena 7899. Kita amend kan dia. Okay. Buy. Okay. Position pun masuk 7899 kat sini. Dan yang tadi tu TP dengan SL tadi, dia jadi TP 50 tick daripada harga entry, SL 20 tick, dan dia punya SL 20 tick dan dia punya tolerance dia tadi lah 79 ke 69. So konsep dia, dan dia kalau kena salah satu, salah satu ni dia akan cancel lah. Kalau kena SL, dia akan cancelkan TP. So konsep dia is a bit different, a bit confusing, tetapi masih boleh digunakan, especially for those yang tak nak bebanan CQG punya fees tu tadilah, yang bulanan fees tadi tu. So macam tu je ASTTS, konsep dia. Cara mudah is pakai bull and bear tadilah, sebab dia ada entry TP dengan SL sekali. So ada apa-apa soalan tak untuk ASTTS ke untuk CQG ke? Jika masih ada soalan, apa yang penting sama je, dua-dua platform. Yang penting double check position. Kalau dah nak AES, dekat sini lah position dia net ni. Dekat sini ada satu buy position dekat crude oil lah. Lepas tu working order. Working order dia kat atas ni. Okay. Kena jaga tu je lah. So hati-hati yang bab tu je. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Wah, asyiknya ada yang dah kena terik ni dalam ni. Cik Ramli sulung pun ada. Eh, otai ni. Dah lama. Tuan nak tanya, saya dah daftar akaun, asyiknya masih boleh daftar lagi ke dengan RSB? Boleh Sarah, tak ada masalah. Sebab dia nak, dia nak nak ada few account pun tak ada isu, no problem. Just PM kita punya person in charge untuk buka account, nama dia Miss Ima. Remiser juga, kita punya team lah. Miss Ima ni sebenarnya sister-in-law saya sebenarnya. Team kita lah. So boleh PM nombor tu.
cakap dia nak buka akaun, nanti dia akan guide apa yang perlu dibuat lah yang seterusnya. Tapi akaun tu dah buka, nanti akan akan park bawah saya, dan saya apa isu ke pasal platform ke apa semua ke, boleh terus direct tanya dengan saya lah, tak ada isu. Cuma masa nak buka akaun tu je deal dengan Ima. Sebab akaun opening memang Ima yang handle lah, kita tugas, bagi tugasan khas lah supaya saya boleh fokus on platform, boleh fokus on masa client trade. Cara buka account, dia RHB dia masih traditional sikit, dia masih perlukan form. Kalau yang equity memang kita dah eKYC online. Cuma yang yang untuk futures ni dia masih lagi physical, masih lagi traditional. Sebab yang online ni insyaAllah tahun depan betul-betul baru dia akan settle buat yang eKYC lah. Tahun depan dia akan lebih canggih lah. Cuma ada beberapa lah good news sebenarnya, tapi saya tak nak reveal lagi. Tapi ongoing anda akan nampak lah, more 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 advance lagi lah. Cuma akan lama sikit lah proses nak buka account dia tu sebab dia traditional. So hopefully dalam within 2 ke 4 minggu dah boleh buka lah. Sebab kita tengok juga queue level yang tengah queue dekat batch dekat branch kan, sebab branch ni tak banyak orang, operation limited, so ada limitation sikit lah dia orang nak buka. Tapi if let's say urgent, ada penting, rasa macam nak cepat, sebab ada juga orang yang dah buka tapi dia dalam proses pembelajaran, dia tak urgent, then no issue. Tapi kalau kata yang urgent memang rasa macam nak cepat, just bagi tahu, kita akan cuba remark lah dekat sana as urgent untuk kita kejarkan lah. Lagi satu nak tanya, saya tak faham security dan Ayers ni memang boleh buka bila kita daftar akaun dengan future dengan RSB saja ke atau macam mana? Betul sebenarnya. Kebanyakan broker sekarang dia pakai QST ataupun sendiri punya platform develop by internal of dia punya broker lah. Tapi yang kebanyakan pakai adalah QST. QST ni adalah, kita pun sebenarnya ada QST, tapi kenapa saya tak recommend QST? Okay, saya bukan nak condemn, tapi QST yang selalunya diberi oleh broker-broker ni adalah yang bertahap, yang paling minimum. Dia punya requirement yang, orang senang cerita, yang murah punya lah. Version yang murah punya. Dia ada je lagi yang mesin canggih, tapi additional cost lah to the broker. So bila murah punya, saya tak kisahlah murah ke, sebab Ayers pun mungkin murah, tapi still Ayers saya rasa lebih bagus daripada QST. Sebab QST ni dia ada satu kelemahan yang agak ketara yang saya tak suka. Sebab pada masa zaman dulu saya mula-mula menceburkan diri dalam futures ni, kita tak ada platform-platform yang canggih macam CQG semua ni. Dia very basic, dia very banyak manual works. Dan bila kita buat pun, contohlah kita buat OCO order, TP ada, SL ada. Permasalahan dia, dia tak simpan order kita tu dalam server. Okay? Dia simpan dalam PC yang kita keyin tu ataupun laptop yang kita keyin tu. So masalah di sini yang berlaku, apabila PC atau laptop kita turn off ataupun sleep mode ataupun orang kata hibernate, ataupun even connection internet kita terputus walaupun sekejap, dia akan jadi isu. Sebab order tu yang OCO tu tadi tu dia jadi tak valid. So bila kena TP ataupun kena SL, kita expect macam oh dah kena lah. Tapi sebenarnya bila dia tak valid, dia tak kena tau. So dia akan jadi very confusing to the client juga, dan dia tak ada security dekat situ. So benda ni masih sama dekat QST. So that's why saya tak suka, tak gemar dengan QST ni. So for those yang memang ada pakai QST ke dekat ke broker lain ke apa semua kan, boleh double check dengan Amazon anda. Kadang-kadang dia orang akan cakap PC mesti kena buka 24 jam. Kalau nak trade, tak boleh tutup. Macam kalau tinggal ke apa ke semua kan, dia kena pastikan dia on. Ini benda basic yang dia orang sepatutnya tahulah. Kalau dia orang tak cakap pun, saya tak tahulah, mungkin dia orang sendiri pun tak tahu.
mungkin di luar bidang apa pengetahuan ke apa ke tak sure, tapi itulah sebenarnya yang pasal QST. So saya, that's why saya tak recommend. Saya ada tak very minimum lah, less than 5 people yang pakai QST. Kalau yang bos saya itu yang memang dia nak jugalah kan. So saya memang tak recommend. Saya lebih suka menggunakan GTS Ayers ataupun CQG. Okey, kalau Cik Khairul Azam, kalau buka akaun dengan RHB, tak perlu deposit apa-apa. Dia boleh je buka akaun, nanti kalau dah ready nak trade baru deposit. Kalau macam AES GTS, walaupun tak deposit untuk pertama kali, boleh juga kita activate kan. Cuma kalau tak trade dalam masa 2 bulan tu, dia akan deactivate balik lah. Then second time baru kena deposit dulu, baru baru boleh reactivate balik AES GTS. Namun kalau untuk CQG, macam mana pun, bila account dah siap, nak pakai CQG dia memang kena deposit dulu. Sebab kalau tak deposit, dia tak boleh nak activate CQG tu. Sebab CQG tu sendiri adalah platform yang berbayar. So, dia mesti kena ada minimum deposit lah. At least kan. Tapi kalau masa nak buka account, tak ada masalah. Tak ada komitmen lah yang perlu diletakkan. Saya sebenarnya kadang-kadang suka juga kalau ada sebi letak komitmen tu. Macam masa nak buka account tu, letaklah 1,000 ke 2,000 dulu kan. Sebab dari sini kita boleh tapiskan yang mana serius dengan yang mana yang tak serius. Sebab kita tak nak dia mengganggu volume tu. Sebab kadang-kadang ada yang mungkin belum ready nak trade. So dia mungkin boleh buka lambat sikit kan. Yang mana yang betul-betul dah ready tu, yang memang dah tak sabar tu, mungkin kita boleh ke depan kan. So bila ada komitmen ni, dia orang dia which is lagi senang cara kita nak tapis. So itu adalah juga salah satu saranan saya. Tapi tak tahulah SP terima ke tak terima, itu terpulang kat dia orang lah. Which is ada benda yang bagus juga kalau tak ada. So ada klien yang rasa macam okay, tak apalah aku nak buka je dulu. So bila rasa-rasa nak pakai, baru nak pakai kan. Jadi itu terpulang lah. Tapi siapa-siapa yang nak buka nanti boleh contact yang nombor telefon yang saya bagi tu, Miss Ima tu. Nanti insyaAllah dia akan guide lah. Untuk newbie, dia tidak ada ish. Kalau nak pakai AES GTS pun okey, nak pakai CQG sebenarnya lebih bagus walaupun ada fees. Sebab CQG ni ada banyak kelebihan dia lah. Sebab tu dia mahal sikit lah. Ini yang trading view untuk tengok chart. Betul. Kalau siapa pakai AES, of course memang lagi better pakai trading view untuk tengok chart lah. CQG ada je yang memang tak pakai trading view chart pun, yang ada pakai CQG punya chart terus direct pun ada juga. Tapi of course kalau you nak special indicator kan, custom indicator dekat trading view, of course kena pakai trading view juga. So mungkin nak jimatkan fees, mungkin trade mungkin less than 10 lot sebulan, boleh je pakai AES, tak ada isu pun. Oh, of course. Cik Sarah, kalau untuk newbie, saya memang sarankan memang banyak-banyak buat beta dulu. Sebab dia sebenarnya lagi cantik sekurang-kurangnya 3 bulan. Dapat sebulan tu actually betul-betul minimum lah. Tapi kalau cantik sebenarnya 3 bulan atau lebih. Sebab apa? Sebab waktu market condition bergerak, waktu market condition ni dalam masa 1 bulan dia tak dapat mencapai apa yang terjadi
betul-betul for the real market. Sebab ada masanya dalam satu bulan market sideways, ada masanya dalam satu bulan tu market trending. So dia lain-lain tau. So kalau boleh dalam 3 bulan anda dapat feel ada market sideways, ada market trending, then okay. Sebab anda dapat rasa semua vibe dia, semua dia punya apa orang kata pergerakan dia pada masa-masa tertentu. Sebab lain tau masa market sideways kita trade, mungkin teknik kita pakai itu dia berhasil. Masa trending, teknik kita pakai tu tak berhasil. Dan terbalik juga, ada masa yang sideways, teknik tak berhasil. Tapi masa trending berhasil. So dekat sini anda dapat pengalaman sikit sebanyak. Anda tahu apa nak buat bila berlaku dalam live. So hopefully tak adalah kita loss yang banyak sebab kita dah ada lebih preparation. Dan lagi satu, jangan lupa paling penting kalau yang bahagian order ni lah. Bahagian order ni yang tadi saya cakap lah. Kena jaga position, kena jaga working orders. Dua ni yang tak naknya kalau kita tak perasan ada order yang boleh trigger jadi position, kita tak perasan, tak aware ada position tu. Ataupun bila kita ada position, kita tak perasan yang position tu belum ditutup. Kita ingat dah tutup. So kita kena always double check dua benda ni supaya tidak terjadinya kesalahan yang besar dalam order. So yang lain-lain tu insyaAllah minimum je impact dia, tapi yang dua ni yang besar lah yang kena jaga, yang kena berhati-hati. So insyaAllah kalau anda jaga dua tu, yang bahagian order tu tak ada isu lah sangat, yang isu besar-besar yang boleh melibatkan loss yang besar insyaAllah tak ada. So itulah pesanan yang paling penting. Okay, so lagi satu kena ingat, bila anda buat backtest walaupun anda berjaya profit banyak kan, jangan rasa macam mudahnya. Sebab bila kita trade backtest tu, kita trade demo tu, kita tak ada emosi. Kita tak ada emosi. Kita trade tu sebenarnya duit tu is a paper money. So mudah bagi kita untuk buat decision. Tapi bila real, dia beribatkan emosi. Dia emosi ni yang mengganggu kita punya strategi ni. Strategi semua senang betul je sebenarnya. Mudah je sebenarnya. Support buy, resistance sell, trend line pecah sell. Tapi bila dia bergerak tu, nampak profit and loss tu, dia berdebar-debar, dia lain macam, emosi dia lain macam. Yang kat situ the real experience tu akan berlaku, yang kadang-kadang boleh membuat kita goyah. Walaupun kita berada dalam posisi yang betul lah. Katakanlah market tu memang trending buy, so kita tak perlu takut untuk hold. Untuk hold profit dah ada 1,000, mungkin kalau kita hold lagi mungkin dah dapat 2,000-3,000. Tapi nak hold tu pun kita sebenarnya is very difficult. Dia akan jadi macam, kalau aku ambil ni aku dah dapat 1,000. Tak nak tamak-tamak. Kan kalau aku tak tutup dia jatuh. Dekat situlah decision dia. Tapi kalau macam is demo, kita tak kisah pun, tak ambil pun tak apa. Sebab it's, it's not real money. Dia adalah paper money. So kena betul-betul firm dengan emosi. So nak jaga emosi ni, disiplin betul-betul kena kuat. So kalau kita disiplin kuat, kita ikut betul-betul trading strategi, kita entry, masa kita entry tu kita dah tahu loss kita dekat mana, berapa risk kita, itu paling penting. So kita tak takut sangat. So dekat situ kita boleh control emosi. Tapi kalau masuk risk tak tahu kat mana, stop loss pun tak tahu kat mana, tak apalah kalau dia naik pun nanti aku berserah je lah, redo je lah. Main teknik harapan apa semua, tu top up je lah. Itu salah. Itu yang akan rosakkan kita punya account lah. Trading kita tu akan hancur lah. Dan bila kita dah kena, kita geram lah. Kita dendam lah. Kita nak revenge lah. Bila revenge tu lagi kena lagi teruk lah. Itu yang bahaya dia tu, emosi. So, lagi satu tambahan. Dalam trading, bila anda mengalami kerugian yang besar, stop sekejap. Stop sekejap. Muhasabah balik. Bukan saja kerugian, tetapi kalau anda mendapat keuntungan yang besar pun sebenarnya anda kena stop sekejap. Untuk relax, tenangkan balik diri. Sebab dalam keadaan anda mengalami loss, anda tends to revenge to the market. So decision making kita dah lari, kita akan buat mistake. Yang kedua tadi, kalau kita profit pula, kita orang kata at the top of the world. Kita rasa macam, oh, aku paling hebat. Senang je buat 2-3 ribu.
orang kata macam print duit. Ha, dekat situ kadang-kadang bila kita ada rasa macam gitu tu, mistake boleh berlaku. Ha, kita boleh bagi give back to the market. So bila ada untung yang besar pun, relax sekejap supaya kita punya emosi tu dia back to the level yang sepatutnya. Ha, dia tak bukan dekat peak orang kata euphoria punya level lah, yang mana kita rasa macam ah lepas ni kalau masuk je pun mesti untung lah. Ha, itu memang silap lah, especially kalau macam tiba-tiba ah rugi aku masuk satu lot, lepas ni aku nak masuk dua lot terus, tiga lot terus. Ha, yang masa dua lot tiga lot tu pula kena. Ha, dia decision dah lagi kan, lah kan, sebab rupanya kita tak boleh tahan dengan dua lot punya position lagi, sebab kita goyah tengok profit and loss tu dia makin banyak. Rupanya kita punya hati masih lagi firm dengan satu lot. Ha, sebab dia nak tambah lot pun sebenarnya kena firm. Kena tengok kita punya risk tolerance tu boleh tahan ke tak boleh tahan. So kalau tak boleh, kena reduce. Kena main kat situ lah. Okay. Tuan, sikit sebanyak lah pesanan based on 15 tahun tengok apa pengalaman klien-klien semua kan. So mostly dia punya masalah tu semuanya kebanyakan sama je lah. Yang paling nombor satu tu emosi lah. Ah, pasal teknik saya tak boleh komen. Teknik pension ke, teknik sarapan pagi ke semua, yang ni kena tanya sifu-sifu WR. Sebab saya sendiri pun tak, dengan nama-nama teknik tu pun saya tak sure yang teknik yang mana sebenarnya. Sebab saya memang tak follow dari segi teknik lah. Sebab saya based on lebih kepada technical punya issue. So yang tu memang kena kena refer dengan sifu-sifu dia orang lah, ataupun tanya kawan-kawan dah, dia orang lebih mahir lah yang pasal tu. Okay, so diharap sedikit sebanyak pada malam ni dapat memberikan anda semua. Oh, tengok tu jatuh banyaknya. Ilmu tentang cara keyin order. So nanti saya akan upload juga video ni untuk anda refer sekali lagi untuk tengok lagi kalau kata ada tak faham yang kurang, dan saya sarankan untuk buat demo untuk test lagi. So last question lah ya. Cik Muhammad Noor tanya ada expired ke tuan, sebenarnya dah ada account tapi belum guna pakai. Tak ada. Macam account saham, dia ada dormant time dia, macam lebih berapa tahun nanti dia akan tutup sendiri kau untuk close. Future sebenarnya dia tak ada. So far sekarang ni dah buka dah lama pun, biar pun dia 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 still ada account tu. He just nak activate balik tu, just deposit balik je lah, macam tu je lah. Okay, so diharap sedikit sebanyak memberikan anda sedikit kefahaman. Kalau ada yang tak faham, ada kurang, sentiasa boleh tanya saya bila-bila masa. Nak dekat tanya dekat YouTube ke, dekat komen tu ke, nak PM personally ke, tak ada masalah. Again, saya minta maaf sekiranya ada apa-apa kekurangan, ada salah cakap, terkasar bahasa. Ampun maaf dipinta. Sempena baru lepas habis raya ni kan. So, selamat malam, selamat berhujung minggu dengan family yang tersayang. So, semoga maju jaya untuk trading. So, kalau kata siapa-siapa nak buka account, boleh Roger-Roger Miss Ima tu dekat chat tu saya ada bagi. Boleh juga PM personally saya kalau kata ada apa-apa soalan lah. So, terima kasih semua. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.